terus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kepolisian, dan institusi pemerintah lainnya demi tercapainya jalan keluar yang terbaik. Fokus utama kami selama ini dan untuk kedepannya adalah untuk mengedepankan murid dan keluarga serta keamanan dari komunitas sekolah kami. Pintas, orang akan takjub dengan pemandangan sekolah di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan, yang dijaga sedemikian ketatnya dengan ratusan mobil mewah hilir mudik setiap harinya. Adalah Jakarta International School, sekolah terintegrasi dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas yang berlabel internasional dengan segudang fasilitas dan pengajar ekspatriat. Namun, siapa sangka? Di balik dinding kukuh yang diawasi puluhan kamera pengintai ini, mencuat kisah duka seorang murid taman kanak-kanak yang mengalami kekerasan seksual dari pegawai kebersihan sekolah. Tak tanggung-tanggung pelaku yang kemudian diamankan pihak kepolisian ini sebanyak tiga orang, satu di antaranya perempuan. Terancam menjadi pesakitan karena tindakannya terhadap MAK, bocah berusia enam tahun yang kemudian harus berjibaku dengan trauma sepanjang hidupnya kelak. Tak hanya secara psikis, korban pun harus menjalani perawatan kesehatan akibat penyakit seksual yang ditularkan pelaku melalui alat vitalnya. Bahwa ini eh, merupakan suatu kejahatan dan harus diusut tuntas. Untuk sementara ada dua tersangka sudah kita tahan, ya, dan prosesnya tentunya Crime Scientific Investigation karena memerlukan pemeriksaan pemeriksaan yang secara laboratoris Polisi pun terus menyelidiki apakah masih ada pelaku ataupun korban lainnya di sekolah yang konon memungut biaya sekolah hingga 300 juta ini. Pemeriksaan keamanan secara berlapis maupun kamera pengintai yang tersebar di berbagai sudut sekolah seakan menjadi sebuah ironi. Tatkala sebuah ruangan bernama toilet menjadi lokasi tak terawasi dan tempat paling aman bagi para pelaku kejahatan seksual yang bergerak bebas menyalurkan hasrat duniawinya. Belum reda kasus kejahatan seksual yang menimpa MAK, kini dunia maya dihebohkan pengakuan seseorang bernama Nurani. Ia membuat pernyataan mengejutkan di dalam akun media sosialnya yang menyatakan pelecehan seksual di juga dilakukan para gurunya. Pernyataan Nurani ini seolah mendukung apa yang sedang dilakukan polisi sekarang. Aparat sedang menyelidiki apakah ada korban serta pelaku kekerasan seksual selain dua orang yang sudah ditahan. Sementara di Twitter, akun bernama Miss Glodok menyebutkan, siswa bermesran dan bercumbu di koridor sekolah atau kelas sepi merupakan hal lumrah di JIS. Kasus pelecehan di JIS ini telah menuai kecaman masyarakat dunia maya. Mereka menuntut para pelaku dihukum berat. Mereka menilai biaya sekolah 300 juta rupiah per tahun di JIS tak sepadan dengan keamanan terhadap siswa. Selain kecaman terhadap pelaku, mengalir pula dukungan bagi korban dan keluarganya. Sebab pengakuan anak itu dianggap telah menyelamatkan anak lain dari bahaya serupa. Indonesia Lawyers Club malam ini dengan tema Kejahatan Seksual di Sekolah Jakarta International School. Kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club. Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita ketemu kembali di acara diskusi Indonesia Lawyers Club. Ketika kami mempersiapkan tema penjahat seksual di sekolah JIS, tadi malam ada peristiwa yang besar juga terjadi yaitu dijadikan tersangka ketua BPK Pak AP dan tapi kami tidak sempat lagi untuk mempersiapkan tema yang baru sehingga kami tetap dengan pejahat seksual di sekolah JIS juga tidak sempat untuk dibikin dua Pak Ketua KPK malam ini ada di ND NTT. Komisaris yang lain juga pada nggak ada di tempat. Sehingga malam ini kita tetap dengan JIS. Sebuah peristiwa yang juga mengagetkan. Karena bukan pelecehan saya bilang, ini kejahatan seksual. Kalau pelecehan itu masih harassment, seksual harassment. Itu masih mengganggu, menggoda. Tapi kalau ini betul-betul udah sebuah kejahatan, crime, abuse. Pemirsa, kenapa tidak disangka? Karena ini sekolah yang bertaraf internasional dan susah untuk masuk ke sana. Dan dipercaya oleh para orang tua murid menitipkan anaknya di situ. lah kalau di sekolah internasional pun terjadi begini, apalagi di tempat lain, bagaimana bisa lahir dari lembaga pendidikannya seperti itu manusia-manusia yang baik kalau sekolahnya pun udah seperti itu. Dan itulah makanya tema ini sangat menarik kita angkat. apalagi ternyata sekolah itu tidak ada izinnya untuk TK. Bagaimana lahir manusia yang punya integritas di sebuah lembaga yang ilegal. Saya sekarang mau ke Ibu Teresia. Beliau adalah orang tua dari korban. Selamat malam Ibu Teresia. Kapan Ibu tahu uh, Anak ibu menjadi korban kejahatan ini. Saya tahunya itu tanggal 21 Maret, jadi hari Jumat sekitar uh, maghrib itu, waktu maghrib. Uh, bagaimana ibu bisa tahu? Jadi gini gejala itu sudah lama ya, gejala anak saya itu sudah lama. Tetapi setiap kali saya tanya anak saya, dia nggak ngaku, selalu bilang nggak ada apa-apa. Kalau kalau misalnya dia pulang. Uh, hidungnya berdarah, saya tanya kenapa jatuh, begitu. Dan memang uh, dia juga sering mimisan, jadi saya pikir tidak apa-apa. Cuman karena saya pekerjaan saya ini kan juga ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi saya tahu kalau berat badan anak umur 5 tahun dari 30 kilo dalam waktu 2 minggu turun 25, ini nggak beres. Nah setelah itu saya periksa tuh semua badannya, saya periksa nggak ada memar waktu itu ya. Uh, sebelum itu sebelum nggak ada memar setiap saat, nggak ada memar terus tambah lama tambah lama tambah lama tambah turun terus dia sudah mulai uh, pencet pencet burungnya burungnya dipencet alasannya mau keluarin air kencing saya tanya kenapa dia bilang dia tidak mau kencing di sekolah saya tanya kenapa nggak mau takut kenapa nggak apa-apa begitu sampai saya rayu sampai tapi tidak pernah saya dapat tunggu dulu Waktu ibu menangkap gejala-gejala yang sebelumnya itu, apa gejalanya? Gejalanya itu dia udah lama nggak ngompol, jadi ngompol terus. Kemudian, kalau tidur sering mengigau, nya itu: "Please, please go, don't hurt me, go away, ampun, Mbak, ampun, Mbak, jangan pukul Mbak, ampun gitu." Jadi, gitu itu udah sering terus teriak-teriak, langsung bangun, langsung lari ke kamar saya, dia akan tidur sendiri nah setelah itu dia nggak mau tidur di, di kamarnya tidur sama saya kemudian dia ya terkencing-kencing gitu nggak mau makan nggak mau minum jadi sampai dia tuh ya sakit saya kasih obat gitu. Tapi yang paling parah itu memang setelah tanggal 23 kami karena dia sedih, saya pikir dia, kenapa dia mau ngomong, saya ajak dia ke Singapura liburan ke Singapura. Nah, setelah di Singapura saya pikir saya akan tanya, saya gali, gali lagi, tetapi tetap tidak bisa. Nah, yang membuat saya tahu dia itu cerita karena begini, dia bilang ke saya, saya, di kehidupan saya ini saya selalu berolahraga. Jadi saya punya teman itu yang memang juara binaraga. Dia bilang, Mami, angkel itu bisa dipanggil enggak? Kenapa sayang? Karena itu kan badannya gede, kayak huluk. Jadi bisa dong kalau aku ada yang nakal di sekolah, dia bilang gitu, aku dipanggil. Terus saya bilang, jangan kan angkel itu, huluk aja Mami punya teleponnya. Saya bilang, Kapten Amerika Mami punya, ton Mami punya. Terus saya bilang, saya pura-pura telepon Kapten Amerika. Halo Kapten Amerika, di sini saya pura-pura telepon. Terus saya bilang, itu Kapten Amerika sudah bilang, Mami dia nanti bantu kamu. Terus saya bilang, dan kalau memang ada yang nakal di sekolah, percaya Mami janji kamu tidak akan kembali ke sekolah itu. Mami akan pindah kamu dari sekolah itu. Langsung dia cerita saya. Hari itu juga. Karena apa saya sudah curiga, itu kan tanggal 21, tanggal 20 dia itu ada memar di sini. Tapi kalau saya tanya, apa itu? Saya pegang sakit, apa? Setiap kali saya cium sini, maaf ya, saya cium sini, A -a -a, sakit perut perut itu juga sakit. Saya pikir karena dia itu jarang makan, saya kasih proma, saya kasih proma. Saya nggak tahu dia sering mengeluh, mengelu, sakit. Terus kalau mau berangkat sekolah itu burungnya dipencet sampai airnya itu nggak nggak keluar. Terus habis itu dia itu pokoknya merasa kalau dia itu nggak, nggak, mau, harus dia itu basah. Ya itu begitu saya tarik keterangan dia keluar semua keterangan itu ya bayangkan sebagai orang tua. Stresnya, setengah, mau marah mau marah ke siapa gitu. Itu anak itu kan kita bekerja setengah mati ya, pak. ya, Taruh di sekolah seperti itu, nggak main-main gitu. Saya baru pindah ke Jakarta, selama sekolah internasional di Surabaya tidak pernah ada masalah. Begitu di sekolah itu, yang sepertinya maaf ya kokoh seperti eh, bangunan eh, kala gedubes ya, tapi ularnya dari dalam begitu. Udah berapa lama kata putra ibu ini terjadi? Ya, kira eh, anak saya tidak tahu tanggal, tidak tahu hari. Ya, dia nggak tahu juga berapa, udah berapa lama. cuma itu ini udah lama. Udah lama, ya sekitar bulan-bulan eh, Februari itu parah-paranya. Tetapi dia ingat temannya dia itu ulang tahun tanggal 15 Maret. Jadi kalau saya tanya dia apa yang terjadi sebelum ulang tahunnya temen dia itu namanya kemudian apa yang terjadi setelah tanggal 15 itu ulang tahun anak temennya itu jadi saya tuh kejar itu saya kejar itu karena saya tanya itu tanggal 21 Maret jadi yang saya kejar itu saya tanyakan saya itu terus dia menceritakan dari awal itu apa yang terjadi begitu apa yang Ibu lakukan setelah Ibu tahu apa yang terjadi sesungguhnya? Pertama namanya orang tua antara percaya dan tidak percaya. Tapi kan tidak mungkin anak saya mengetahui pengetahuan seks yang tidak pernah dia dapat dari mana-mana. Dia kan memperagakan ke saya posisi-posisi seks yang di, 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 dianukan, di, di, dilakukan para tersangka. Dan juga dia memperagakan bagaimana perlaku ini menyuruh anak saya marsubasi. Semua diperagakan. Tidak mungkin anak saya tahu itu. Sedangkan Bapak bisa... Cek ke Indovision di kamar anak saya itu cuman ada channelnya anak-anak. Eh, -anak. ya, apa HBO kayak gitu itu nggak ada. Jadi setelah itu saya langsung telepon sekolah. Hmm. Dan kemudian karena waktu itu tanggal 22 adalah ulang tahun dia. Jadi mertua saya dari Belanda langsung datang. Saya langsung bilang ke mertua, mertua saya, "Ating" sama diri Masan. Saya bilang gitu. Waktu itu bener-bener saya shock karena mengetahui bahwa pelakunya itu bukan satu gitu. Bener-bener shock. Karena pertama waktu di... di Nanti bisa saya jelaskan itu dia akan bilang hi, she hi, she saya malah mikir satu orang tapi mungkin anu uh, lady boy karena dibilang hi, she hi, she ternyata baru ketahuan pelakunya itu lebih dari dua. Lebih, gitu. dari dua lebih dari dua lebih dari dua waktu pertama kali saya tanya dia saya juga bingung pertama kali kok dia bilang hi, soalnya dia bilang gini di, di bahasa saya kan dari Jawa Timur. Dalam bahasa uh, sehari-hari, kalau anak saya bilang alat kelamin itu burung bahasa bahasa Jawa. Nah, dia bilang di Inggris in penis, so dia bilang, bapak put the penis in my butt. And then mbak, mbak itu yang perempuan, uh, open, my, open my clothes and punch, punch me gitu. Saya bingung kok she, he, ternyata itu dua orang. Begitu. Ibu lapor ke sekolah, apa tanggapan sekolah? Ya pertama karena waktu itu minggu depannya ada liburan ya terus, ngaja, terus terang aja se sekolah itu aslinya suruh menunggu saya satu bulan sebelum lapor ke polisi. Saya nggak mau, saya maksa. Pokoknya besok siapapun yang ada di sekolah harus menemui. Jadi besok paginya tanggal 22 itu saya langsung bagi-bagi uh, tugas dengan suami. Saya langsung ke rumah sakit tes semua semua dari kencing, dari eh, dari uh, anus, dari darah. Suami yang menemui siapapun yang di sekolah. Karena kan sekolah melarang kami untuk lapor ke polisi dulu, menunggu satu minggu, ya nggak mau kami. Begitu ceritanya. Kalau nanti Bapak tanya kronologis pengakuan anak saya, saya siap saya cerita. Ya, ketika suami melapor ke sekolah, tanggapan sekolah apa? Ya sepertinya ya seperti biasa, turut prihatin begini, begini, begini. Terus kemudian mereka menawarkan investigasi pribadi. Kami bilang nggak bisa, kalau membantu membantu tapi saya tetap lapar ke polisi malah apa maksudnya investigasi pribadi tidak tahu pokoknya yang jelas waktu suami nangis, suami saya menangis dia melihat gini uh, bapak tim kan uh, tim karnya itu membeli uh, mengasih kode ke bule satunya itu saya juga ngerti apa maksudnya investigasi pribadi jadi kasarannya nggak boleh ke polisi gitu tapi saya maksa tanggal 24 itu saya ke polisi Terus orang Jisnya itu ngikutin saya yang uh, wakil uh, bukan wakil ketua apa security namanya Pak David ngikutin saya. Jadi sekolah tidak melapor, yang melapor itu saya. Dia cuman ngikut aja begitu. Terus katanya Ibu juga ketemu dengan orang tua murid yang lain nah, yang mana... itu 15 konferen, eh, setelah kon, conference. Pertama memang saya itu mau menutupi siapa saya. Siapa saya? Sahabat anak saya. Tetapi karena ini saya ini jedok ya kasarannya itu Jis tidak mau membantu saya. Itu mer mer saya merasa seperti itu. Nanti Bapak bisa tanya kenapa saya merasa seperti itu. Karena pikir aja baik-baik. Saya menutupi identitas saya sejak tanggal 21. Kenapa saya speak up setelah 3 minggu 3 hari? Kenapa? Saya nggak saya mungkin setelah menutupi rapat-rapat begitu sampai saya speak up. Pasti kan ada. Kenapa? Ada karena saya tidak merasa saya mendapat keadilan. Gitu. Karena saya tahu itu ada pelaku lain dan ada korban lain. Tetapi sekolah bilang tidak ada korban lain tidak ada pelaku lain padahal saya udah bilang ke sekolah ini yang terjadi ini yang terjadi saya tidak pernah tutup uh, kenyataan apapun yang saya tahu saya kasih sekolah tetapi sekolah itu meyakinkan bahwa tidak ada korban lain tidak ada pelaku lain Ibu yakin ada pelaku ada korban lain yakin? itu dari pertemuan orang, itu pertemuan dengan ya. orang tua, tua murid ya, karena saya sudah Mami-mami kan mami kenal semua sama saya. Udah 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 mulai telepon, udah mulai telepon. Nah, begitu pertemuan itu malah ada orang tua ya, orang tua itu yang datang menemui suami saya. Dia bilang, "This is exactly what happened to my daughter a year ago and, and Jesus promise will not will will, will, will uh, kasarannya untuk membuat keselamatan di sekolah. Tapi ternyata kok terjadi lagi ke, ke anakmu. Jadi exactly happened to my daughter a year ago." Dia bilang gitu. Apa exactly. apa uh, penjaga keamanan atau tukang servis juga yang melakukan? Nah, itu karena suami saya shock kan. Karena saya udah bilang suami saya, ada mama-mama bilang ke saya itu lima tahun lalu itu memang ada anak TK diperkosa sampai, sampai pingsan. Iya, melakukan siapa katanya? Eh, uh, klinik servis juga. Klinik servis juga. Ya. Makanya saya mikir gini loh, kalau memang itu sudah pernah ada dan mamanya bahkan uh, bahkan uh, bicara dengan uh, suami saya berarti kan di situ sudah pernah ada pemerkosaan sebelumnya saya saya sebagai orang tua kalau tidak mengetahui bahwa ada pemerkosaan di di sekolah anak saya saya merasa diciting ini sekolah ini citing mestinya kalau dia kasih tahu kan pasti lebih lebih enak kita uh, mengawasi anak kami kan seperti itu dan nggak masuk akal kalau memang sudah ada pemerkosaan di di, di toilet kenapa tidak ada cctv di situ Benar kan? Kenapa? Kalau sudah pernah ada, saya bahkan tanya ke uh, Mr. Chris itu. Katanya Mr. Chris, "No, rumor, rumor." Rumor. Saya tanya itu siangnya, malamnya saya ketemu suami saya. Coba kebalikannya. Saya ketemu suami saya dulu baru saya ngomong ke Mr. Chris. Saya pasti bilang, "Enggak rumor, orang orang tuanya menemui uh, suami saya. Rumor apa?" gitu loh. Makanya saya bilang, Mr. Chris itu harus tanya ke dalam dirinya sendiri, di hatinya, "Rumor apa real?" gitu loh. Itu yang saya mau tekankan. Ibu sendiri kerjanya apa? Saya, aslinya saya mantan atlet pak. Atlet? Iya, atlet Jawa Timur. Terus kalau yang uh, ibu kan tadi bawa ke rumah sakit. Iya. Apa uh, yang ditemukan oleh do dokter di Jadi gini. darah di? Kami ke rumah sakit SOS itu memang rujukan dari JIS, memang. JIS itu yang atur semua, memang. Kami ke rumah sakit SOS itu memang dari JIS. Nah, setelah itu saya tes darah, tes urin. Saya minta seluruh komplit penyakit menular apapun. Kemudian uh, semua ya. Uh, tapi karena vaksin anak saya itu lengkap, jadi yang nggak perlu, nggak perlu, nggak usah ya. Kemudian anusnya juga diperiksa, tapi memang yang diperiksa anusnya itu cuman swab pakai cotton bud, tidak diperiksa dalamnya. Nah, kemudian rumah sakit menelpon pada hari yang sama hasil separuh sudah keluar, tidak terjadi apa-apa. Hasilnya yang sisanya itu tanggal 26 hari Rabu Maret 2014. Nah keluar memang hari Rabu, pihak sekolah, uh, sorry, pihak uh, rumah sakit memang menelpon, tapi dia bilang tidak bisa menginformasikan kepada saya per telepon, jadi harus diambil. Nah saya sudah nggak enak, terus suami saya datang mengambil tuh tanggal 27 hari Kamis siang hari. Nah tetapi di situ polisinya bilang, karena kan suami saya yang ambil, poli, uh, sorry kok polisinya, uh, dokternya bilang kalau ini nggak apa-apa, nggak bahaya, katanya begitu. Penyakit ini nggak apa-apa, nggak bahaya. Justru itu yang saya tahu karena bagaimana juga saya kan pekerjaan saya juga personal trainer, jadi saya sedikit mengerti tentang kesehatan. Nggak ini bahaya ini bukannya nggak bahaya begitu. Terus kemudian hari yang sama anak saya itu panas langsung 38. Langsung saya bawa ke rumah sakit Pondok Indah dan rumah sakit Indah menanyakan gejalanya apa ya saya terpaksa ngomong terus terang akhirnya di situ dokter meeting akhirnya diperiksa dalam itu di anusnya baru ketahuanlah anak anus anak saya itu ternyata bengkak dan bernanah sudah untung itu bengkak bernanah untung selesai tanya dokternya dok saya tanya anak kecil bisa seperti ini apa ada hanya dua kemungkinan ibu kata dokter akhirnya satu kalau infeksi saluran pencernaanin infeksi infeksi maka bengkak katanya dia tetapi ini kan ada bakteri yang bisa ditularkan dari seksual yang biasanya ada di maaf di penisnya laki-laki jadi kalau pencernaannya ini tidak rusak tidak ada masalah dan anusnya bengkak dan bernanah, pasti ini sodomi katanya juga diketemukan bakteri, bakteri dari, dari beberapa orang Dar, jadi gini uh, ya jadi gini uh, hari itu juga suami pulang ya membawa Uh, hasil uh, bahwa anak saya menderita herpes 2 atau istilahnya HSV2. Kan HSV ada dua HSV1, HSV2. HSV1 itu herpes satu, saya tahu itu herpes kulit. Nah, kalau yang satunya itu HSV2. Itu herpes kelamin, itu termasuk penyakit kelamin. Enggak apa betul dari bakterinya dari ber, da, tidak dari satu orang. Bakteri ya, jadi bakteri itu, tersangka satu sama dua itu ada di dalam pantat anak saya, di dalam anusnya anak saya. Tersangka yang sudah ditangkap itu ada, tetapi herpes mereka tidak ada. Jadi indikasi mereka memperkosa anak saya itu memang ada karena bakteri yang di dalam penis dua orang tersangka ini ada identik sama dengan yang di dalam uh, pantat anak saya. Baik bu, saya ikut prihatin mendengarkan cerita ibu. Mudah-mudahan ap apa yang terjadi bisa sembuh, yang fisik, yang psikis bisa dipulihkan kembali oleh saya kira pakar-pakar psikolog atau psikiater yang bisa menyembuhkan itu kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang tapi ada satu pertanyaan lagi, Bu. Apa benar ada yang meneror Ibu setelah mengadu ke Polri? Iya, Pak. Betul. Caranya meneror bagaimana? Yang mengirimkan SMS atas nama Ibu Menteri bahwa itu enggak benar. Saya sudah klarifikasi dengan Ibu uh, Ibu Menteri juga bahwasanya ajudannya enggak bukan mereka yang mengirim. SMS itu isinya jangan menjelek-jelekan jis biar masyarakat itu menilai sendiri. Maaf ya ditandai kutip, menjelek-jelekan itu kan berarti menceritakan apa yang tidak benar. Tetapi kalau saya menceritakan apa yang saya alami dan fakta, menurut saya itu bukan menjelek-jelekan. Begitu. Baik. Sekarang ke pengacaranya Ibu. Pak Otto Kaligis, Profesor Otto Kaligis. Cepat banget, Oto masuk perkara ini. Apa yang mendorong Pauto untuk megang perkara ini? Saya diminta boleh tanya. Ya. Pada waktu itu saya lagi menyelam. Menyelam. Ya menyelam. Saya lagi menyelam di itu di Senayan lagi ya. penyelam pemula. Beliau sama suami istri datang menceritakan masalah, memberikan kuasa juga pada malam itu, dan saya mulai kumpulin bukti-bukti. Tentu kalau bisa dapat dari GIS, cuma bukti-bukti itu saya tidak akan katakan secara jelas di sini, karena setelah peristiwa itu sudah, waktu itu saya sudah kasih kepada Pak Rikwanto juga untuk membantu penyidikan pada waktu itu. Misalkan sekarang ada surat, dia punya katakanlah dilakukan beberapa perubahan-perubahan. ya Jadi misalkan kadang toiletnya dirubah, kemudian ada uh, punya itu uh, outsourcing itu diganti semua itu dari surat dari GIS yang saya baca masih banyak lagi yang saya pegang. Jadi pada waktu itu saya berbicara kepada yang yang yang, yang, yang apa bersangkutan dan pada waktu itu ibu diri yang sudah katakan kita akan tutup. Cuma saya katakan kalau memang ini kejahatan, kenapa dikasih kelonggaran lagi tutup hari ini tapi nanti baru berlaku saya bilang kemudian sama aja itu kalau saya merampok merampok tidak boleh tapi baru boleh tanggal 31 Desember sebelum masa berlaku demikian saya katakan kalau memang kejahatan kejahatan tutup aja cuma taman kanak-kanak sih kan ada kurang lebih 10 taman kanak-kanak yang mempunyai izin itu tanggung jawab dari sekolah saya katakan jadi pada waktu itu kita selalu berkoordinasi tentu juga saya lihat korban ada itu sendiri saya lihat bagaimana saya sendiri lihat bagaimana dia selalu nggak mau pakai celana karena pemikirannya kalau pakai celana nanti dibuka lagi disodomi lagi itu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri jadi habis itu saya majukan gugatan jadi barangkali masih banyak bahan yang saya tahu tapi karena itu untuk bahan-bahan nanti waktu gugatan saya tidak akan buka sekarang apa yang tapi, anda lihat sendiri pa... kan, seluruh dunia ini sudah memberitakan loh seluruh dunia apa yang? koran-koran seluruh dunia sudah memberitakan yang pak kaligis gugat Ya, perbuatan melawan hukum tentu itu, tapi tentu juga bekerja sama sama polisi untuk memberikan masukan-masukan. Karena ini, ini tragedi sebenarnya, jadi bukan cuma katakan nah, kejahatan seks biasa. Tapi kalau misalkan sampai saya dengar itu, ini kan ada kecil waktu juga diperiksa di polisi, bukan, bukan satu hari gitu, mainin sama poluan, sama psyater kan, sampai dia mau buka, bahkan dikasih lihat foto-foto. Dia secara konsisten mengatakan inilah fotonya. Ya. Foto apa? Dari si pelaku tersangka. Oh. Ya di diacak apa semua tetap aja dia bilang kayak gini. ini. Ini pelakunya. Jadi jelas. Jadi bukan cuma dua orang, lebih. Lebih dari ya. dua orang. Ya. Dan yang digugat perbuatan melawan hukumnya mana? Itu sudah saya sudah ditauskan sama itu. Jadi perbuatan melawan hukum. Pertama nggak ada izin kok buka sekolah. Itu apakah? Sesuai dengan hukum atau tidak, itu aja ya. Itu ilegal, saya ya, bilang betul. tadi. Dan gugatannya kan saya sudah kasih kepada wartawannya uh, Pak Karni. Khususnya wartawannya itu kasih lihat sama Pak Karni. <laughs> ya, iya. ini kan untuk pemirsa, begitu ya. Saya. Supaya jangan bicara panjang-panjang, Pak. Kalau saya baca itu habis waktu nanti kan. Oh iya, ya, betul, betul juga ya. Iya. Kali tapi itu saya itu, pikir itu. yang penting sekali dari kes, apa itu dari gugatan itu. tanggung jawab JIS secara perdata yang ya. yang semua perbuatan orang yang dia pekerjakan dalam keperdataan adalah tanggung jawab dia dan dan saya kira ya pak kaligis gak akan lupa itu sudah saya masukkan pak dan itu ya. bisa dituntut kerugian itu sampai anak ini dewasa nanti ya betul pak karena trauma ya. itu kan gak bisa dihitung dengan duit sebenarnya dan ya. saya sudah kasih lihat uh, jurisprudensi di Mahkamah Agung tanggung jawab dari ketua Bendahara, dan sekretaris bukan cuma dari pelaku Fikas Dari lembagaannya juga bertanggung jawab. Ya memang, jam. itu. Tentu makanya saya jam. langsung fokuskan kepada Jis, Pak. Baik. Ya. Itu. Saya hanya mau kasih ya. pencerahan ke publik. Oh, terima kasih, Pak Doktor. Terima kasih. Bapak, bapak sebagai apa? Lawyer apa? Mana rekannya, ya. Pak? Rekannya. Boleh, ya. Rekan. ya. ya. kasih, mic. Kenapa uh, kemudian ibu korban menjadi marah? Gitu kan? Saya ingat di dalam pertemuan terakhir ya, ketika saya mendampingi uh, ibu korban pertemuan dengan Piagis ya, ada satu uh, katakanlah pejabat security ya, dia bilang begini, Europe is always on the TV, from one TV to one TV. Terus dia bilang mau mau apa gitu? Terus kemudian dalam pertemuan dalam dengan dengan head of uh, wakil kepala sekolah itu dia bilang anakmu itu apa masih bisa sekolah di sini ya kan wajahmu sudah tiba anak anakmu pasti ditahu orang inilah ibunya gitu ini yang membuat kita kesal kan dan juga persoalan lain dia Pak. bilang anakmu itu kepada siapa dalam pertemuan ada KPAI ketua KPAI pada saat itu pertemuan itu ya di sekolah ini di ruang di ruang ke uh, wakil kepala sekolah ada ibu korban, ada saya. Enggak, itu dia. ditujukan kepada ibu korban. Kepada ibu korban. Oh. Itu yang membuat kemudian gini, pernyataan-pernyataan dia itu kan hanya pernyataan yang lip service saja. Dibilang we are with you, we are concerned, seperti itu. So what? Apa yang mau dilakukan Anda itu? Ini kan selalu dikatakan, bahkan terakhir Pak, ketika ibu korban ingin mengadakan pertemuan dengan 100 orang tua siswa, dia bilang we pray it will not happen, dia bilang gitu. Mudah itu. Mudah-mudahan itu enggak terjadi apa hak dia melarang orang bertemu dengan orang lain? Padahal kita dorong ini, kasus ini supaya muncul ke permukaan, ada yang berani untuk bercerita dan yang lain karena isunya seperti itu gitu. Ini yang kemudian ketika kita bikin press conference dibilang apa? Maksudnya apa sebenarnya? Jadi saya kira tidak benar ya, tidak benar bahwa JIS itu membantu menawarkan. Yang menawarkan konseling itu KPAI, Komite Perlindungan Anak Indonesia pada saat pertemuan itu, ketuanya Pak Naim dengan merujuk pada rumah sakit Pagawati Tapi tidak ada, tidak ada bantuan. Bahkan ada yang menanya sama saya, apa betul Pi bawa duit ke rumah? Saya pikir itu isu dari mana? Dan bahkan lebih ironis lagi sekarang katanya ada juga intervensi eh, katakanlah eh, penelitian independen dari pihak kedutaan Amerika, kedutaan Inggris, kedutaan Australia. Saya pikir isu ini kok menjadi demikian besar kan? Jadi saya kira kalau kita berpegang pada pernyataan anak itu, ya kan dibilang sometimes three people, sometimes five people, ya kan mbak open all my clothes dibilang gitu kan pasti ada yang perempuan dan ini tinggal dicek juga dengan tersangka yang sudah ditangkap itu jadi saya kira begitulah kira-kira kita harapan kita tugas kepolisian saya ingin kembali pada janji kapolda bahwa penyidik harus fokus dalam perkara ini harus bekerja lebih cepat dan kita siap oleh karena itu saya kira tidak ada salahnya mungkin ya menurut saya pihak penyidik barangkali atau pihak polda menanyakan ibu itu yang mengatakan sesuatu yang terjadi kepadanya siapa gitu ya kan? Jadi jangan juga ketika disudutkan, kita mulai merasa disudutkan, ibu korban sudah merasa disudutkan bahwa ini pencemaran baik. Usut dulu yang pertama itu, jangan bergeser pada serangan lain. Kira-kira gitu Pak pakar. Baik, terima kasih. Saya mau ke pengacara tersangka. Maksudnya, mungkin nanti masuk dengan pengacara saya itu kan, setelah pertemuan orang tua itu saya ke JIS. Saya menghadap ke JIS karena di situ orang ada orang KPAI. Nah, kemudian saya ditemani dengan pengacara saya. Kemudian bos-bos security saya nggak tahu jabatannya apa, tapi saya ingat namanya itu Mr. Chris. Dengan bangganya bilang ke saya itu wajah kamu sudah all over Indonesia, wajah kamu tuh di seluruh televisi seperti kamu, loh kamu sekarang sudah terkenal. Saya terus terang pribadi saya tersinggung. Saya bilang saya tidak bangga seperti ini, tidak bangga saya. Dan kemudian dia pun bilang kepada saya di depan orang KPI, kamu lihat sekarang semua orang tua sudah tahu anakmu itu yang korban pelecehan. Kalau teman-teman-temannya anakmu tahu, terus kemudian dia masuk sekolah lagi, terus dia diledekin teman-temannya, bagaimana? Saya karena menghormati aparat negara orang KPAI, saya dengan hati yang hancur ya, saya bilang, saya cuma bilang begini, dengan segala hormatnya, Anda pikir saya menyeloka, menyekolahkan anak saya di tempat kamu lagi, Anda pikir nggak ada sekolah lain yang bagus. Begitu, jadi saya mangan ya, kenapa saya bilang itu petinggi-petingginya petinggi, -petinggi petingginya, itu sombong, Yaitu itu, namanya Mr. Chris. Baik, eh, benar itu 300 juta per masalah pembayaran itu suami saya pak saya tahunya cuma uang sekolah Baik. aja ya. Podo, pengacara Jis, Pak Dedi juga. Uh, terima kasih Pak Karni. Uh, Pertama-tama posisi kami ini sulit karena biar bagaimana ada satu musibah yang terjadi terhadap. Uh, Anak Ibu Tresia ini, ya um, dari pihak sekolah tentu pertama-tama mengatakan prihatin dan uh, mengutuk uh, apa yang terjadi. Dalam bahasa Profesor OCK ini tragedi memang yang yang terjadi. Nah. Uh, kami tidak tahu apa yang uh, terjadi pada waktu itu mungkin banyak orang segala macam mungkin ada miskomunikasi segala macam tapi yang penting dari pihak sekolah sejak awal ya itu selalu kooperatif dan selalu mendukung apa yang bisa mereka uh, lakukan. Ya jadi uh, pada tanggal 21 malam itu sekolah mendapat kabar tentang adanya kejadian ini dan mereka sudah langsung uh, mencoba menghubungi uh, pihak orang tua bahkan hari berikutnya uh, tim car uh, ini yang menurut catatan yang kami terima itu bertemu dengan ayah uh, korban ya uh, mereka juga menawarkan konseling uh, ada listnya kalau memang mau digunakan segala macam ya uh, itu uh, sekolah fully fully support dan dari uh, apa namanya dari penyidikan pihak kepolisian pun uh, sampai dengan saat ini itu sekolah selalu terbuka dan selalu mendukung investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi ada satu orang yang khusus didedikasikan, dia dari bagian keamanan sekolah yang memang didedikasikan untuk membantu kepolisian. Apa benar ada investigasi dari melibatkan tiga negara katanya Amerika, Australia, Inggris. Rasanya enggak seperti itu, tapi kan keamanan sekolah ada. Jadi mereka tentu setelah kejadian langsung melakukan uh, investigasi internal tentunya kan ini apa masalahnya di mana kenapa itu pasti pasti dengan sendirinya dilakukan tapi terhadap kepolisian betul-betul uh, kita selalu terbuka dan dan uh, fully support untuk itu ya untuk uh, khusus mengenai uh, hal tersebut dan uh, dengan pihak-pihak lain pun dengan KPAI segala macam pihak sekolah selalu selalu terbuka dan kalau enggak salah hari ini pun ada pertemuan dengan pihak KPAI prinsipnya adalah apapun dilakukan ya untuk menjadi lebih baik dari ya, sebelumnya. Ya, tapi ada dugaan bahwa ini bukan yang pertama, ini udah ber, banyak terjadi sebelum-sebelumnya. Bahkan ya kalau kita baca dari apa itu uh, media sosial dari para alumnus Jepun, menceritakan ya, Ini oleh... kan agak agak susah Pak Karni. ya, ya kan dari nah, pihak sekolah ada enggak eh... dari pihak sekolah sama sekali sama sekali tidak ada ini pengalaman uh, yang kami diberitahu ini betul-betul pengalaman uh, pertama gitu kan ya. uh, yang mereka hadapi dan oleh karena itu mereka juga sangat sangat kaget karena uh, ya kalau tadi dilihat seperti benteng segala macam ya memang mereka sangat concern dengan itu ya sangat sangat concern dengan dengan apa Uh, pendidikan anak-anak, segala macam, dan ini bukan sekolah yang baru gitu loh. Jadi kalau kita lihat memang dari.. Ya, uh, ini TK pun umurnya udah 16 tahun loh. Ya, betul. Jadi.. Nah, bagaimana dia 16 tahun tanpa izin? Ah, uh, kami perlu menyampaikan begini, bahwa ini bukan program baru memang ya, ini bukan program yang baru. TK ini bukan program yang baru, jadi uh, sejak awal uh, dari, dari pandangan apa namanya, uh, JIS izinnya ada kok. Karena guru-gurunya segala macam juga dapat dapat izin untuk itu, ya anak-anak eh, Indonesia yang mau bersekolah di situ juga harus ada izinnya, ya ada 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 rekomendasinya gitu loh. Itu berjalan. Ya, ya. izin nah, untuk SMA SMP dia tafsirkan mungkin izin ke, ke TK juga TK juga iya, TK juga iya. Jadi ada. Nah kemudian belakangan ada peraturan baru kan seperti uh, setahu kami ya, dulu kan cuma Dirjen Pendidikan uh, uh, Dasar dan menengah gitu kan. Baru belakangan ini kemudian ada uh, sub yang baru, dirjen uh, pendidikan anak usia dini semacam itu. Jadi dari sisi dari sisi JIS tidak ada intensi sama sekali untuk misalnya what's the point gitu untuk tidak punya izin. Ya, selama ini mereka selalu patuh segala macam. Nah uh, kalau saya tidak salah sekitar 2010-2011 ada ketentuan baru yang kemudian ini ada miskomunikasi dalam dalam hal ini. Nah, oleh karena itu begitu dibilang ternyata uh, dianggap tidak punya izin, ya mereka langsung melakukan apapun. Apa uh, uh, persetujuan. Nah, ya, kalau jawaban dari kepala sekolahnya bukan begitu. Dia udah mengajukan izin. Ya. Enggak ada respon dari kementerian. Bukan dia selama ini merasa punya izin. Ya. Dia udah mengajukan, cuma enggak direspon. Nah. Mesti jelaskan begini dulu, Pak Karni. Izinnya ada kan? Kemudian ketika ada perubahan-perubahan uh, peraturan Ya mereka mencoba comply dengan itu, ya kan. Sebelum kejadian ini sudah dilakukan semua. Ternyata baru belakangan dibilang bahwa itu tidak 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 ada uh, izinnya. Nah seperti yang saya katakan, murid yang mau masuk ke sana pun itu ada izinnya kok dari uh, murid dinas Iya. Kalau murid Indonesia yang ah. mau masuk uh, ke sekolah internasional ah. ada 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 izin atau rekomendasi semacam itu. Ya tapi kalau murid TK apa perlu izin? Iya. Iya. Dari dari siapa? Dari dirjen, Pak. Dirjen juga. Iya. Untuk TKJ. Iya, ada. Baik, Pak ini ada tambahan uh, Pak Karni. Jadi dalam hal ini juga sekali lagi saya uh, menyampaikan rasa uh, simpati yang mendalam kepada pihak keluarga atas kejadian ini. Ya. Dalam hal ini, Jis selalu kooperatif di dalam mengungkap kasus ini. Di mana pada waktu laporan juga, JIS di dalam hal ini memberikan kepada pihak kepolisian 16 foto-foto dari cleaning service yang ada. Sehingga dari situlah mulai terungkap dan diketahui nama orang-orang yang menjadi tersangkanya. Dan kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, Ini yang kami e, dapatkan bahwa saja sampai saat ini pun kita tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian, ya kooperatif sekali untuk e, memberikan semua data-data apa saja yang diminta oleh pihak kepolisian. Itu Pak Karni. Mungkin untuk Ponto, itu pegawai di situ itu ada psikotesnya nggak ya untuk direkrut? ada psikotes gak untuk tahu Begini, siapa dia jiwanya bagaimana untuk jasa cleaning service itu tidak dilakukan oleh JIS sendiri itu outsourcing oke okay, menggunakan ketika dipekerjakan nah begini Pak Karni karena itu bukan expertise dari JIS oleh karena itu dia mengoutsourcingkan kepada pihak yang berkompeten dalam ini ISS nah siapa itu ISS ya ini di Indonesia sendiri mereka dari tahun 96 tapi mereka terafiliasi dengan ISS uh, di Denmark yang sudah didirikan dari 1901. Jadi ini bukan perusahaan main-main uh, gitu, ya kan? Di Indonesia sendiri klien mereka itu sekitar 2.000 klien dan mempekerjakan tidak kurang dari 57.000 pekerja. Jadi ini diberikan kepada profesional bahwa terjadi sesuatu di, di, di dalam rumah. Itu apa terjadi uh, di dalam di dalam JIS ini ini memang memang tragedi yang tidak ada intention untuk itu dan kalau kita lihat tidak ada yang bisa menggaranti 100% keamanan misalnya kalau kita lihat di Amerika segala macam penembakan terhadap terhadap apa uh, siswa apa itu tragedi iya tapi uh, preventifnya perlu dong misalnya itu kan WC anak-anak WC orang dewasa ya jangan pakai CCTV di WC anak-anak harusnya kan ada CCTV dong. Karena itu tempat bukan hanya rawan kejahatan, rawan kecelakaan juga. Kalau ada anak yang tergelincir segala macam kan dari CCTV kelihatan. Tapi inter, pakai label internasional sama sekali tidak standar yang diharapkan dari internasional. Pemirsa kejahatan seksual. Atau seksual abuse dan eksploitasi terhadap anak-anak adalah salah satu dari kejahatan yang paling jahat. James Wall's politisi Amerika, kita rehat sejenak. Bersama Indonesia Lawyers Club, penjahat seksual di sekolah JIS. Sekarang saya mau ke Pak Rikwanto, tapi Orban dulu deh. Orban Paris, oh saya dulu. Okay. Kenapa gue? Belum menarik ya kalau gue ya. Belum berubah ya, nama okay. mungkin. masih Orban kan? Oke saya di sini diundang sebagai orang tua murid. Kebetulan tiga anak saya sekolah di JIS. Satu sudah lulus SMA, bahkan sudah lulus fakultas hukum di Inggris, sudah jadi pengacara internasional sekarang, dan terima kasih kepada JIS. Yang kedua, putri saya juga dari JIS, juga lulus dari SIS SMA, waktu dia tes di Harvard Law School, Harvard Law School di Boston mengatakan, kami tahu JIS, dan dia sekarang di Queen Mary Law School di Inggris. Dan benar-benar saya sangat senang karena benar-benar berprestasi bagus. Enggak, enggak, dia tes di Harvard Law School, lulus, kenapa gak masuk situ aja? Kenapa ke Queen gak, Mary? Dia, 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 waktu kelas 2 SMA, dari JIS dia summer school ke Harvard Law School. Oh, summer. Tapi sekarang, sekarang sudah kuliah resmi fakultas hukum di Queen Mary London. Oke, okay, terus anak sulung saya, eh, anak bungsu saya yang ketiga, sekarang kelas 2 SMA di JIS. Di JIS ya. Saya 10 tahun keluar masuk JIS dan saya tidak melihat apapun yang mengkhawatirkan. Kalau sampai mengkhawatirkan jangan tanya Hotman Paris yang akan mendobrak duluan. Itu sudah pasti karena di is my son, dan saya orang Batak. Saya 90 saya nilai sebagai bapak ada 90 bisa karena saya benar-benar care sama anak saya saya prihatin dengan pelaku ini harus dihukum. Maju orang Batak aja yang ke mana, terutama Batak, ya itu ya, jadi ah. yang mau saya utarakan adalah begini. Ini ada saya baru print bahwa perusahaan outsourcing yang dipe dipekerjakan itu adalah ISS perusahaan multi billion terbesar di dunia untuk outsourcing. Berarti memang jis hati-hati karena untuk gugatan perbuatan melanggar hukum yang harus dibuktikan oleh OCK Ligis adalah apakah ada kelalaian dalam mengoperasikan sekolah tersebut. Sampai hari ini saya belum lihat di TV komentar-komentar tentang di mana kelalaiannya itu. ini pengamat nih ya, ini saya belum pernah lihat. Yang dipersoalkan banyakkan adalah tindakan sesudah, jadi pasca kejadian. Padahal untuk PMH di sini ada Pak Profesor, untuk PMH itu kan harus tindakan siapa penyebab kejadian tersebut dan itu belum dibuktikan sama sekali. Hal lain adalah ini saya sebagai orang tua menganggap ini murni kecelakaan. Tunggu dulu, sebelum ya. hal lain ada perbuatan melawan hukum ngapain urusan kelalaian? Iya benar. Iya artinya perbuatan anak buahnya itu kalau anda punya supir nabrak orang. Anda ber, bertanggung jawab terhadap Benar. kerugian orang yang ditabrak. 1367 mengatakan begitu. Ya, ya. Tapi di, tapi sah, kalau supir saya menabrak, saya harus turut merasa bertanggung jawab. Benar, iya, perfect. Tapi bukan saya pelakunya. Itu hal berbeda. Ya, pelakunya urusan polisi. Benar. Yang kaligis, menggugat. Kalau menggugat, lembaganya yang digugat. Mab saya, saya setuju. Tapi da, untuk membuktikan bahwa bahwa dia bertanggung jawab atas perbuatannya diatur dan perbuatan anak buahnya saya setuju diatur dalam 1367 tapi untuk dia bertanggung jawab atas perbuatan dia sendiri diatur dalam 1365 itu harus dia buktikan bahwa jis lalai jis lalai itu yang saya belum lihat saya tidak mengatakan tidak ada tapi saya belum lihat pembuktiannya yang ketiga saya kasih contoh kalau saya misalnya bawa ponokan saya yang cantik ke rumah menginap Waktu saya lagi tidur siang, tiba-tiba supir saya yang sudah bertahun-tahun dikerja melakukan pelecehan seksual. Saya tidak bertanggung jawab, bukan saya pelaku, tapi saya turut merasa bertanggung jawab. Itu dua hal berbeda. Itu maksud saya, ya. Ya, beda-beda. beda. Itu beda, dua Ini hal berbeda. Orang yang dia gaji ya. melakukan kejahatan dan merugikan orang lain. Benar? Kejahatannya urusan polisi, perdatanya tanggung jawab dia. Perdatanya tanggung jawab dia tapi bukan dalam kapasitas sebagai pelaku. Tapi karena dia harus bertanggung jawab atas perbuatan Halo, orang ya. lain. Dua hal berbeda itu. Iya. Dia bertanggung jawab perbuatan orang, orang lain, bukan sebagai pelaku. Ya memang saya enggak bilang dia pelaku. Pelaku pegawainya. kalau dia bukan pelaku memang saya tidak melihat bahwa sekolah misalnya terlepas dari soal izin kalau soal izin saya no komen. Itu urusannya pejabat. Tapi dari segi itu saya tidak melihat ada unsur bahwa sekolahnya itu harus ditutup. Kalau terlepas dari izin itu sudah aspek formal dari peraturan pemerintah. Ya. Jadi kalau saya tidak berpendapat dari saya sebagai orang tua itu adalah kecil. Saya 10 tahun keluar masuk JIS itu adalah sekolah terhebat nomor 2 di dunia sekolah internasional. Nomor 1 Jepang. Saya kira ada udah layak jadi PR JIS. Ya, saya tidak PR. Untuk apa saya PR? Because ya yang hal lain adalah saya juga prihatin terhadap orang tua si ibu. Sekarang dia sudah bawa ke ranah hukum. Pertanyaan saya kepada si ibu adalah, oke? Okay, ini dibawa ke ranah hukum. Dan ibunya dan i, terutama Oce Kaligis bicara soal kejujuran, morality. Apakah, mungkin saya tanyakan kepada ibu, apakah ibu tahu bahwa sudah keluar putusan beradi yang melarang OCK Ligis praktek di diskor satu tahun. Ada. Ah, nah. eh, itu nggak bisa. E -e -e -e. iya. Put ini, putusan hukum. Karena ini putusan hukum. Enggak. Iya. dulu. Artinya. Saya kan sebagai orang tua. Tunggu, ini putusan beradi. Ada. Ada tahu nggak? Ya anda sendiri. Pas. Ada putusannya di sini. Oke. Tapi maksud saya, ada ya. punya staff yang punya izin, punya nggak? Staff ada punya izin. Ya. Kalau anda dicabut izinnya juga tidak, setahun. Saya, anda hanya, saya hanya sebagai orang tua menanyakan kepada si orang, si orang ibu, karena nanti gugatan itu bisa menjadi tidak dapat diterima kalau kuasanya itu sudah dipecat oleh Peradi selama setahun, karena di, di dalam putusan Peradi menghukum Oce Kaligis melarang praktek hukum di luar dan di dalam pengadilan. Ya tapi ini demi, sebagai si orang ibu. Ya itu tapi nih. saya gak nggak mau ada turun anda saya, ini, ini ini putusan nah, hukum loh Eh, fokus saya malam ini adalah kejahatan seksual. Tapi bukan, kan ibunya berjuang. Ya, terserah dia. Jangan dia ya boleh gitu. Ya sebentar, bukan dulu mas, mas, sebentar dulu anda. mas, sebentar dulu mas. Kita ini kan bicara hukum. Penegakan hukum. Bagaimana nanti gugatan ibunya sia-sia karena kuasanya tidak boleh praktek. Itu tanggung jawab ibunya, bukan tanggung jawab kita anda. Saya kan diundang sebagai orang tua. Saya perlu ibunya tahu bahwa menurut hukum acara, kalau seseorang sudah dilak boleh praktek, maka ada kemungkinan gugatannya itu eh, gagal. diskusi saya malam ini bukan soal izin pengacara. Diskusi saya penjahat, hukum. seksual ada di sekolah JIS. Anda kan bicara tentang gugatan di pengadilan. Ingat loh. Sekarang krisi... saya izinkan gori, apa uh, Pak Kaligis jawab. Begini, saya tidak akan teriak. Saya dihukum karena tidak sopan kepada orang. Sekarang dia tidak sopan kepada saya. Coba. Itu apa apa relevansinya? Saya waktu daftar gugatan ini saya kasih lihat sumpah daripada katakanlah pengadilan tinggi itu yang diterima. Itu enggak laku dan dia juga enggak tahu mestinya kan dia tanya sebagai anak buah saya sebagai bekas pegawai saya kalau sempat santun. Toh, eh Pak Kaligis, mengenai putusan ini bagaimana? Saya majukan itu ke pengadilan. Dia itu sentimen banget sama saya, saya heran sih ada apa sih. Iya, dulu waktu dia belum apa-apa itu hormat sekali sama saya naik motor ke itu minta kerja itu itu saya, saya pikir jadi dia bekerja sama apa Pak iya nggak relevan apa? iya ini kan saya tidak akan saya tidak akan apa, apa, baik Bu. mengenai isi gugatan tidak itu tidak etis iya urusan saya kok maaf ya masalah uh, Bapak nggak punya izin apa maaf aja Kepala saya sekarang nggak mikir ke situ. Saya lagi pusing ini nggak mikir ke situ. Cuman saya mau bilang ke Pak Hotman Paris, kalau misalnya saya jadi pelaku ya, saya lihat ananya Pak Hotman. Jangan kan mau Markosa yang gede gitu gede lihat bapaknya aja saya sudah takut Pak Hotman Paris ya kan. Nah ini kan konteksnya anak saya kecil, bukan berkosa sekali dua kali, tapi berkali-kali. Ini berarti bukan bukan cuman pelaku yang salah, sekolah lalai juga. Kalau misalnya sekolah nggak mau bertanggung jawab, mestinya ada tulisan. Pemerkosaan di sekolah ini bukan tanggung jawab kami, seperti di mal dong, kehilangan mobil bukan tanggung jawab kami, betul enggak? Iya. Enggak ya. bisa gitu, sekolah tanggung jawab dong, jagalah anda masing-masing, gitu. Setuju, setuju. Pak Rikwanto. Ya, Apa hasil penyidikan Polda? Pertama nah. tentu apresiasi, apresiasi kami, cepat sekali ditangani oleh polda konsulsi ya, ini. Terima kasih Pak Kani sebelumnya kami dari kepolisian polda Metro Jaya turut prihatin kepada Ibu Theresia. Dan semua yang dikatakan Ibu dan juga dikatakan oleh anak Ibu korban, itu sama-sama kita yakinkan kebenarannya. Hanya kita perlu menyusun antara peristiwa, waktu, dan tempat. Karena keterangan-keterangan disampaikan seorang anak lima atau enam tahun ini perlu waktu. Ya, seperti poluan kita sampai tiga hari untuk menyusun bahasa yang digunakan dan kebenaran yang disampaikan, pada akhirnya kita bisa menangkap dua orang dan akhirnya bisa ditahan karena memang terbukti <tuh>. melakukan hal demikian, ya pelecehan seksual. Kemudian dari hasil penyidikan yang dilakukan, dua orang sudah kita tahan, kita kenakan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak ancaman maksimal 15 tahun. Kemudian ada dugaan-dugaan lain yang ikut melakukan. Namun saat ini belum bisa dibuktikan karena masih menunggu hasil penyelidikan baik saksi maupun keterangan lain. Namun demikian yang lebih penting dalam hal kejadian ini adalah keterangan korban ini patut diduga telah terjadi padanya tidak sekali. Ya. Jadi beberapa kali, dengan ditandai dengan adanya beberapa tempat yang dikatakannya itu terjadi padanya dan dia menjelaskan tentang gamblang sekali posisi dia seperti apa, pegangan di mana, dilakukan seperti apa, di tempat-tempat tertentu. Kemudian, di orang-orang tertentu juga, artinya orang yang kita tangkap ini bukan dialah pelaku tunggal atau dialah pelakunya. Setelah itu, tidak ada lagi. Kita yakinkan, ada lagi, hanya saja untuk mengkonstruksikan kembali tempat, waktu, dan peristiwa beserta siapa pelakunya perlu waktu, dan kita juga mohon bantuan dari pihak Ibu Tresia. Sewaktu-waktu, kita minta lagi pendapat dari anak Ibu di tempat dan waktu tertentu dengan ibu juga dan juga dari pihak lawyer daripada JIS ataupun tersangka kita juga minta tolong dalam hal ini adalah bisa dikatakan peristiwa tragedi atau peristiwa memalukan atau peristiwa yang tidak harusnya terjadi ikut juga membantu mengungkap ini. Jadi bukan hanya kita sebagai klien kita bela tapi juga harusnya bagaimana peristiwa ini terbuka dan pelaku-pelakunya tertangkap, kemudian tidak terjadi lagi di sekolah tersebut atau di tempat lainnya. Ini yang kita apa, harapkan. Apa sekolah ini terlalu tertutup? Saya ya. lihat kalau untuk wartawan <tuh> sangat tertutup. Ya memang, semua mengakui ya, semua waktu kejadian ini mulai terekspos, mereka merasakan bagaimana bisa masuk ke dalam sekolah tersebut sulitnya. Satpamnya berlapis-lapis dan memang kalau belum ada kejadian juga demikian betapa sulitnya. Namun, ini kan hal yang memang digunakan oleh JIS sendiri sebagai sistem yang dibangun untuk masalah keamanan. Ya, bisa dikatakan sekolah tersebut second home, rumah kedua bagi muridnya. Kalau sudah disortir di depan pintu masuk, berarti dalam aman, tapi ternyata terjadi nah, ini yang dimaksud oleh masyarakat, termasuk media, ketat sekali untuk pengamanan di JIS itu, karena memang Pengen masuknya sortir. ini kami undang kepala sekolah atau wakil kepala sekolahnya atau juru bicaranya mereka benar-benar tertutup dari kepolisian tidak ada masalah, tidak ada masalah di ya. tahap pertama kita dibantu oleh Mr. David ya manajer security di sana termasuk juga menunjukkan foto-foto daripada petugas outsourcing yang bekerja dan di situ bisa ditunjukkan mereka-mereka yang dicurigai dan akhirnya kita tangkap dua orang dan ditahan untuk yang lainnya memang kita belum sentuh seperti kepala sekolah dan siapa-siapa yang bertanggung jawab dalam hal pengasuhan, kemudian bagaimana sistem uh, pendidikan sih dalam arti anak-anak itu setelah belajar mau kencing bagaimana? Ini akan kita panggil dan dicatat kemudian. Kalau untuk masyarakat, terutama media tentunya pihaknya sendiri memang masih sangat membatasi untuk hal demikian. Apa benar uh, keluarga korban? ataupun mungkin korban-korban yang kita artinya tidak terbuka ke publik ada semacam apalah larangan ditakutin ya ini yang perlu kita gali pak Karni karena memang patut diduga ya kejadian ini pernah ada di sana patut diduga nah ini adanya berita berita di media sosial dan berita berita yang tidak ada di media sosial tapi ber beredar di kalangan masyarakat itu biasa di JIS dulu pernah juga ada dan lain-lain untuk itu kita kerjasama dengan KPAI menghimbau kepada orang tua murid ya siapapun dia yang anaknya sekolah di situ apabila pernah mengalami hal yang sama seperti yang terjadi pada korban melaporkan kepada polisian atau kita yang datang silent takut mentalnya nggak kuat kita sharing di situ nanti bagaimana penyidikannya kita lakukan yang terbaik supaya tidak ada terekspos dan lain-lain. Namun sampai saat ini belum ada laporan, kita harapkan kalau memang ada ya disampaikan. Pelaku sudah mengaku belum? Untuk pelaku yang dua ini sudah mengaku sudah dan mengaku. kita lakukan pemeriksaan detail di situ disampaikan ya bagaimana tekniknya, bagaimana caranya itu semuanya sudah kita rangkum dalam pemeriksaan. Dia bilang nggak ada orang lain lagi yang terlibat. Ah memang memang yang dia lakukan dua orang ini ini kebetulan satu waktu, satu tempat, satu masa. Jadi bergantian. Hanya mereka yang melakukan pada waktu itu. Untuk yang lain dia tidak buka. Dia tidak buka. Baik, pemirsa kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke Pak Aris Merdeka Sirait, Komnas Anak. Silakan, Pak. Bagaimana Pak Aris melihat kasus ini? Iya, jadi eh, Bung Karni, setelah saya menerima eh, pengaduan dari Ibu Daresya pada tanggal 26 Maret lalu kemudian ada keluhan-keluhan dari beliau keluarga korban ini ketika itu mencoba mengkonsultasikan ke apa manajemen dari JIS tetapi tidak mendapat respon dengan baik. Lalu kemudian eh, tanggal 24 Maret juga sebelumnya sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, mungkin eh, Polda Metro Jaya eh, dianggap agak lambat karena perasaan ibu ini kalau ini tidak segera ditangani bisa dua orang yang ditunjuk oleh saksi korban itu bisa apa namanya keluar dari dari jis itu nah lalu kemudian tanggal 28 Maret saya mencoba mengirimkan surat kepada Polda Metro Jaya untuk memberikan perhatian atensi yang, yang cepat dan sebagainya tetapi apa namanya ketika itu di apa di direspon maka Uh, terjadilah proses pemeriksaan visum forensik waktu itu dan seterusnya. Tetapi saya ingin katakan, karena tadi siang juga saya berkunjung ke JIS, ada kebohongan-kebohongan di situ. Ya. Kalau kalau uh, lay saya Hotman Paris misalnya menyatakan bahwa ada ada apa namanya sesuatu yang yang baik di situ, ya harus diakui yang ada yang baik. Tetapi dari peristiwa ini ada unsur kelalaian di situ karena ketika saya tanya bahwa room class dari TK itu, itu toiletnya itu ada 25 meter. Jadi tidak benar di itu di dekat dari classroom. Yang dijelaskan sebelumnya itu ada hanya 10 langkah. Itu 10 langkah memang karena sudah diperbaiki. Baru diperbaiki ketika terjadi kejadian. Tetapi yang 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 fakta itu menunjukkan bahwa 25 meter dari classroom itu adalah toilet itu. Nah artinya apa? Ada unsur kelalaian di situ anak sebesar TK usia apa namanya lima tahun dan sebagainya itu tidak mungkin dibiarkan sendiri 25 meter itu untuk pergi ke toilet. Itu harus ada kok pasti ada kontrak kontrak proses belajar mengajar termasuk pengamanan dan seterusnya. Ada kebohongan-kebohongan di situ. Di situ itu unsur kesengajaannya. Ada unsur kelalaian juga di situ. Jadi saya kira di dalam pasal 54 undang-undang perlindungan anak 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, itu bisa dikatakan adalah kelalaian yang dibiarkan terus-menerus karena terus kejadian itu. Oleh karena itu menurut saya manajemennya menurut saya bobrok sebenarnya. Jadi Manajemen jis itu bobrok. Iya karena sebesar itu tidak diantar oleh gurunya. Dan ini peristiwa bukan terjadi sekali. Ini berkomplot karena dua orang itu yang sekarang sedang ditahan itu bersama-sama dengan punya apa namanya pikiran yang sama juga. Nah, artinya artinya bahwa ini bukan kejadian yang sekali seperti Ibu katakan tadi sampai bernanah. Itu enggak inkubasinya kan nggak mungkin kalau dilakukan dua, tanggal 20 Maret lalu kemudian ke, ter, ter, terlihat tanggal 21, tidak. Itu berarti ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Oleh karena itu, JIS harus bertanggung jawab secara pidana dan perdata itu yang saya lihat gitu. Dalam konteks perlindungan anak bahwa JIS harus bertanggung jawab, bukan soal bahwa izinnya dicabut atau tidak, tetapi dia harus bertanggung jawab terhadap terhadap itu karena terjadi kelalaian. Iya, itu itu menurut saya. Nah, yang berikutnya adalah banyak yang ditutup-tutupin. Hanya di, terlihat bahwa sekuritinya cukup baik. Wah, wow, berlapis-lapis, ya. Tetapi di dalamnya itu perlu ada pengembangan uji guru-guru di sana. Kita bisa bayangkan 2.600 siswa di situ, hanya 18, 16% itu adalah orang Indonesia. Dan gurunya ada 500, dan itu tidak pernah diuji. Kalau tadi ISS sebagai outsourcing yang terkenal di dunia ini, tetapi bobol bahwa outsourcingnya yang dipekerjakan itu pelaku kejahatan seksual itu. Ini menurut saya yang harus dievaluasi, bahwa tidak hanya sekedar, menurut saya, untuk Kementerian Pendidikan mencabut izin itu, tetapi harus bertanggung jawab secara pidana dan perdata terhadap peristiwa kejahatan seksual itu. Ini yang saya lihat, gitu. Nah, kalau misalnya kita mau melihat bahwa ini ada unsur kelalaian, dan itu merupakan apa namanya, bisa dikategorikan pelanggaran hukum. Saya kira itu bisa dilakukan. Kementerian, bukan hanya sekedar, menurut saya, menutup itu tetapi juga bisa mengajukan gugatan-gugatan pidana ke, lewat kepolisian dan seterusnya. Itu saran saya demi kepentingan terbaik anak itu. Lalu kemudian juga harus memeriksa guru-guru di sana juga apakah terlibat atau tidak. Security juga harus dilibatkan, pekerja-pekerja juga harus dilibatkan. Nah, oleh karena itu menurut saya di, eh, saya mengusulkan harus ada tim pencari fakta yang independen untuk bisa mengembangkan proses penyidikan membantu eh, pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Saya kira itu yang harus di, dilakukan. Baik, Pak Aris. Sebentar. Saya mau komen dulu. Malam ini Pak Sirait Baru galak soal ini, kemarin-kemarin kayak lembut gitu. Oh saya paling galak untuk mengurus anak-anak, semua. Yayasan Samuel saya galak, itu Pak Riwanto Eh Samuel kita, makanya kelihatan kemarin, keludak kali ini. Samuel padahal galak, oh, tidak. tapi ini juga malam juga. ini baru keluar. Saya pasti itu. akan tetap galak, ketika ada anak-anak yang terlanggar haknya, pasti saya galak Bung Karni. Ah. Bapak mau nambahin apa? ada satu peristiwa di mana ketika korban ini uh, membawa sebatang coklat ya eh, kalau nggak salah dan kemudian gurunya itu menulis surat kepada orang tuanya jangan membawa makanan tidak higienis ya kan nah ini anak ini kan katanya menurut gurunya pergi ke toilet tidak lebih dari lima menit bagaimana dengan kejadian semacam ini kalau kalau katanya lebih dari lima menit dibilang mungkin pergi main ke kelas yang lain gurunya kan harus melihat kalau anak lebih dari lima menit harus lihat dong wajahnya itu gimana katakanlah menangis kecewa marah atau gimana ini gurunya kan tidak memperhatikan itu jadi saya kira memang jis layak digugat secara perdata karena lala itu begitu pak usulah pak Siraj pidana juga karena lalai menyebabkan orang luka parah iya toh pak ibu KPI ibu Erlinda ya, ya malam. Bu Erlinda komisioner KPI ya. Um, terima kasih semuanya yang pasti, anak Indonesia bersedih. Anak Indonesia sangat menangis, dan pastinya juga keluarga di Indonesia pun juga saat ini mungkin sudah mengenakan semua baju hitam. Kenapa kejahatan sudah masuk ke dalam ranah sekolah? Sementara sekolah adalah lingkungan yang paling aman, rumah kedua dari lingkungan kita rumah yang kita titipkan anak-anak kita untuk menjadi menjadi pengganti atau generasi penerus yang mempunyai moral, yang mempunyai etika, mempunyai culture, yang mempunyai agama dan nasionalisme. Tapi seakan-akan tercerabut semuanya dari sekolah. Dan saya bukan prihatin saja dengan keluarga korban, tapi saya sangat prihatin pada seluruh anak-anak yang ada di JIS. Di sini saya bersikap netral karena anak-anak saya pun juga ada di sekolah JIS. Yang pada artinya bahwa kami di Komisi Perlindungan Anak Indonesia membela semua anak walaupun dia ekspatriat. Dan kita mengetahui bahwa suami dari Ibu T merupakan orang uh, berkebangsaan Belanda. Dan saya sependapat dengan Bang Aris bahwa dalam undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, jelas-jelas pasal 54 dikatakan lingkungan sekolah di dalam dan di lingkungannya wajib dilindungi dari kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Baik itu oleh guru maupun penyelenggara sekolah. Jadi di situ kelalaian di situ sudah note bahwa sudah terjadi kelalaian dan pelanggaran. Dan ini memang harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dan akan dibantu oleh pihak pengacara bahwa kelalaian itu harus dibuktikan karena itu di berada di lingkungan sekolah. Dan saya akan menambahkan pada kita mengedukasi malam ini bahwa kita juga mengsosialisasikan undang-undang perlindungan anak pasal 78 setiap orang ya saya katakan bahwa setiap orang yang mengetahui kekerasan adanya tindakan kekerasan baik itu pelecehan seksual apalagi kekerasan yang lainnya Wajib untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi, apabila tidak melaporkan, akan dipidana selama lima tahun. Jadi, jelas, Bung Karni, bahwa dengan pasal itu pun saja, bahwa pihak sekolah jelas-jelas terjadi pelanggaran, jadi bisa dituntut perdata maupun pidana. Namun, saya katakan pada pihak JIS karena berulang kali kami sudah melakukan investigasi kepada pihak sekolah dan saya apresiasi kepada pihak sekolah mereka mau merespon kami dan mereka mengatakan iya kami terjadi kelalaian karena jarak toilet dengan ruangan sekolah itu cukup jauh dan mereka membiarkan sang anak ini tidak dalam pengawasan orang dewasa yang aman begitu dan saya sangat menyedihkan kenapa oh, walaupun bilang dibilang bahwa itu sebuah kemandirian kemandirian yang seperti apa karena kita jelas tahu bahwa toilet itu basah dan sebagainya. Dan saya katakan bahwa sudah saatnya kita yuk sama-sama kita canangkan bahwa sekolah ramah anak. Nah sekolah ramah anak tidak usah malu. Kita ini sama-sama ingin membuat anak bangsa ini menjadi duduk bersama di depan negara lain. Dan ayo kita sama-sama juga bahwa tahun ini merupakan tahun darurat perlindungan anak. Mari kita gerakan gerakan nasional stop kekejaman terhadap anak. Kenapa? Kenapa kita harus bantu korban-korban kekerasan ini? Efek dari kekerasan ataupun trauma yang mereka dapatkan, mereka harus di trauma healing selama minimal 18 tahun dan itu harus terapi yang terus-menerus. Dan saat ini yang sudah kami lakukan, sudah kami lakukan pada korban maupun korban, itu adalah pendampingan psikologi karena yang paling utama adalah pendampingan psikologi. Saya pertama kali bertemu dengan korban itu ingin rasanya tuh menangis, tapi saya kuatkan hati saya untuk tidak menangis. Karena apa? Apabila saya menangis, saya akan membuat luka dia. Namun apa yang terjadi? Dia saat ini selalu menantikan kehadiran saya. Bisa ditanya sama mamanya, maminya, anti, kamu akan kembali lagi, gitu kan? Would you like to come again? Saya sangat nangis dan dan saya uh, bersyukur bahwa keluarga korban juga mempercayai lembaga negara ini bahwa bisa memberikan perlindungan. Jadi, kami memberikan perlindungan secara tidak hukum karena hukum beliau sudah mempunyai secara psikologinya, secara psikiaternya, secara kesehatannya juga kita merujuk pada rumah sakit RSCM dan Fatmawati karena ada dua visum, bung Karni, dua visum yang berbeda, baik itu pihak rumah sakit maupun rumah sakit pondok indah. Dan di sini saya katakan dengan jelas, dan saya harap nanti ini juga dapat dukungan dari semua masyarakat Indonesia, pihak kepolisian wajib untuk mengembangkan kasus ini bukan pada hanya pada pelaku yang saat ini sudah ditangkap tapi bisa mengembangkan kepada pelaku-pelaku lain dan saya akan bersinergi dengan Komnas PA bahwa kita akan tagih janji Jis bahwa mereka akan berdiskusi apakah akan dilakukan tes darah untuk seluruh karyawannya terutama guru yang ada di play group ataupun yang ada di TK dan termasuk anak-anak yang masih saat ini masih sekolah di sana karena kami khawatir, ternyata di antara anak-anak itu, mereka pun terkena herpes. Apa yang terjadi? Secara kesehatan, mereka kena, dan secara kejiwaan, mereka kena. Dan yang paling hebat lagi adalah, apabila tidak langsung diambil langkah yang bagus yang tepat, anak akan menjadi seorang pelaku. Dan sekarang, saya bertanya pada Ibu Bapak semua di sini, apa yang terjadi apabila anak kita menjadi korban dan kita melihat dengan mata kepala sendiri, anak kita menjadi pelaku. Nah, saya harap empati itu harus kita berikan dan ini bukan merupakan pidana biasa, tapi ini sudah menjadi kekejaman secara nasional dan kita lihat secara holistik. Mungkin ada orang-orang yang sengaja saat ini membuat anak bangsa ini, calon generasi penerus ini menjadi rusak. Baik itu dari nafsa, dari kekerasan seksual, kekerasan yang lainnya. Kita lihat tawuran di mana-mana dan ini yang menghancurkan benteng-benteng ketahanan nasional kita. Dan satu note yang saya katakan kepada JIS, JIS telah mencerabut nasionalisme. Mengapa demikian? Karena di situ tidak ada pelajaran sejarah, tidak ada pelajaran PPKN, dan bahasa Indonesia pun hanya pada level TK. SD SMP SMA tidak. Sementara level kedua, anak Indonesia berada sekolah di JIS. Bagaimana anak Indonesia bangga pada Indonesia kalau mereka tidak diperkenalkan dengan nasionalisme? Jadi itu bung Karni, Jadi saya berharap bahwa keluarga kita, keluarga besar di Indonesia, hayo kita, kita sama-sama protek anak kita bukan dari segi keamanannya, tapi bagaimana kita membuat sang anak ini bangga pada dirinya sendiri, menjaga keamanan dirinya sendiri, tahu tentang tubuhnya yang boleh dipegang atau bagaimana, karena saya yakin Ibu Eli Risman akan bisa menjelaskan itu semua. Namun yang terpenting juga, kita ciptakan moralitas. Begitu, <tuk> Pak Rekwanto mungkin bisa nambahin, ya tuntutannya ini pidananya tidak hanya ke pelaku, tapi juga kelalaian jis, kemudian nggak melapor juga, bakal melarang orang tua korban melapor lima tahun, dari undang-undang perlindungan. Uh, perlindungan ya, anak -anak. Kita ambil dari yang disampaikan Pak Aris tadi ya, memang jarak dari kelas itu ke toilet 25 meter kurang lebih. Dan pintu toilet itu tertutup kalau ditutup dari luar, ada tiga pintu, pintu toilet depan, kemudian ke kloset dan ke ruang bersih-bersih. Kalau anak kecil masuk memang tertutup, kalau memang ditutup sedangkan pekerja toilet itu membersihkan di dalam. Jadi waktu kejadian itu si anak TK ingin buang air kecil masuk ke dalam dan si pembersih toilet ini yang tersangka ini ada di dalam sedang membersihkan. Nah dia melihat ada anak kecil sedang buang air kecil ada di situ dia panggil kawannya dua-dua nah, melakukan. melakukan hal tersebut ya. Jadi bisa tertutup dari luar. Ini yang kemudian oleh pihak GIS di Betulkan ya rencananya sih baik memang mau dibetulkan dipasang CCTV di depannya supaya uh, kelihatan siapa yang masuk keluar kemudian pintunya dicopot namun ini selalu terburu-buru memang sudah kita suruh pasang lagi dan kita polis lain supaya Kenapa tidak berubah. dipolis lain dari awal. Uh, ini kan masalah TKP TKP sudah kita foto semua sebenarnya sudah selesai ya cuma memang urgensi daripada cepat-cepat untuk membetulkan itu juga tidak perlu ya, karena memang suatu saat kita juga akan melakukan rekonstruksi di situ. Jadi kita suruh kembali. Jadi ke ada Terpaksa kita polisi polis lain ya. menghilangkan bukti Ya terserah niatnya ya. Tapi kalau memang itu ada niat itu memang tidak baik juga kalau memang ingin mengatakan barang bukti. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan lanjutnya kita juga ke rumah tersangka ya. Di sana kita dapatkan satu flash disk 2 giga. Di situ milik salah satu TSK memang ada film-film porno di situ beberapa yang mengindikasikan memang si pelaku juga ada dalam pemikirannya kesehariannya suka menonton film-film porno tersebut dan kita juga spesum anoskopi terhadap e, tersangka yang kita tahan ini ya sementara ini dari keterangan dokter memang ada ada e, kebiasaan yang biasa dilakukan oleh golongan tertentu ya dalam seksualnya pada anuskopinya. Itu yang jadi, kita dapatkan sementara. Jadi dia juga pelaku. Sehari-hari melakukan itu. Dari keterangan Pak Rikwato tadi. Ya, artinya eh, pernah lah paling tidak untuk melakukan itu. Baik, tapi sebetulnya dokter tahu tuh berapa lamanya, Pak. Kita rehat sejenak. Versa. kita lanjutkan diskusi kita. Penjahat seksual di sekolah Ada apa tadi, Bu? Oh, di sini. Saya ke Pak Mawardi. Bapak keluarga tersangka. Iya, Pak, paman dari tersangka yang mana? Dari Firgiawan Amin Awan. Pak. Awan. Awan. Yang masih bujangan. Bujangan dia tinggal sama apa, Pak? Awan tinggal dengan saya sama ibu. Bagaimana kegiatan dia sehari-hari yang Bapak lihat? Kalau kegiatan sehari-hari ya biasa aja Pak, seperti anak-anak. Ada anak -anak nggak kelainan-kelainan yang Bapak? Kalau kelainan itu ya nggak ada Pak. Justru kalau boleh saya bilang dia tuh anaknya penakut, penakut. Penakut maksudnya apa? Ya dia bergaul sama teman biasa gitu. Uh, suatu saat dia pernah HP-nya dipinjam, ya kan, tidak dikembalikan. Dia takut untuk mintanya, takut pa. mintanya, dia minta minta tolong sama neneknya malah. Gitu. Oh takut <tuk> bentrok sama orang enggak HP-nya dipinjem gitu enggak dikembalikan yeah, Iya gitu. enggak dikembalikan orang uh, dia enggak berani minta iya yeah. tapi sama anak kecil ternyata dia berani kan ya yeah? sama anak kecil dia berani ternyata anak kecil juga dia enggak berani Pak Benar. Yeah, nyata aja dia udah ngaku melakukan iya. Yeah. Uh, yeah, dia nggak berani kalau sama anak kecil nggak berani. Uh, di situ dia dari kecil uh, ada orang tuanya tak ditinggal orang tua. Ada orang tuanya pak dua-dua uh, orang tuanya di nganjuk pak di nganjuk nganjuk jawa timur uh, orang tuanya masih satu keluarga atau udah pisah uh, jadi Virgawan ini uh, bapaknya ya dia ditinggal pergi sama bapaknya lah gitu jadi ditinggal. waktu kakak saya hamil uh, hamil awan ini dia ditinggal sama suaminya Broken cuman home. sekarang ini sekarang ini dia menikah lagi umur berapa itu dalam kandungan pak ditinggal itu dalam iya, kandungan dalam kandungan. terus uh, dia besarnya di mana di rumah ibunya atau di rumah ah, besarnya di sini juga pak sampai sekolah SD pak di, sampai sekolah SD di rumah di, di sini sama saya tinggal oh, sama saya. anda ya. dari kecil anda udah bawa dia ya dari kecil anda udah bawa dong Uh, kenapa? Dari iya, dari kecil dia udah ikut. Ada dari kecil, iya, dari kecil, dari umur berapa? Iya, dari kecil itu sampai SD. Dia tinggal sama saya, terus ikut ibunya di Jawa, terus sekolah di sana. Sampai tamat, iya, sampai tamat. Sekolahnya apa? Dulu? Sekolahnya STM. Dia, STM. AA, lulus sebelum kerja di JIS. Ini dia kerja di mana? Sebelum kerja di Jis, ya apa kerja kerja juga sebelum di Jis sebagai cleaning service, tapi ya nggak nggak bertahan lama gitu, keluar, terus baru masuk di Jis ISS ada sekitar 11 bulan dia kerja. Dia punya pacar? Kalau pacar saya kurang tahu pak. Saya kurang oh. tahu, iya. Karena dia nggak pernah bawa ceweknya oh. ke rumah ya kan. Kita nggak tahu. Umurnya sekarang berapa? Umur awan. Awan ini umur 21 tahun nanti Desember. 21 tahun. Anda udah lihat dia di tanah? Saya sudah ketemu dengan awan waktu tanggal 14 hari Senin. Terus dia menyesal atau saya Oke, tanya bang. Awan dia bilang katanya dia nggak berbuat. Itu aja. Bohong. Dia ya kepada polisi berbuat. dia udah Itu. ngaku. biar aja saudaranya dia yang dibohongin. Bapak kalau bicara ya hati-hati. Mana ada orang besar umur 20 takut sama anak kecil. Kebalikannya Pak, anak kecil takut sama orang besar. Enggak masuk akal omongannya. Ya ini juga kenyataannya bu di rumah seperti itu ibu. Ya, tapi dia bapak tidak takut, tahu siapa ponakan bukan bapak. Bukan takut sama anak kecil kan di rumah itu, tapi takut minta handphonenya. Iya. Bukan sama anak kecil kan. Handphonenya kan dipinjam ya. orang, orang gede juga kan. Ya di situ kan ada ponakan saya juga ya kan anaknya adik saya. Istilah kata kalau misalnya dikebuk dikebuk begini, maaf pak, dikebuk begini ya udah nggak berani bales. <laughs> gitu. Jadi dia agak waktu kecil aja itu sama anda nggak nakal sama sekali? Enggak, nggak nakal pak. Menurut. Menurut, menurut orangnya. Baik, terima kasih. Saya ya, ke pak. pak Surya Wijaya. Surya, Widya. Widya ya, pak. Psikiater ya, Pak. Iya, betul. Pak, ini lebih ke pedofili atau ya kejahatan seksual ya bagaimana pak karena di antara pelaku ada juga yang punya istri punya anak kalau awat tadi kan bujangan tapi yang lain dan ternyata pemeriksaan forensik pelaku ini juga pernah jadi korban ...homoseksual kira-kira begitu. Atau kalau enggak korban ya pelaku homoseksual. Ya saya kira kita tidak menggunakan... ...cisofrenia di sini, karena itu gangguan jiwa... ...yang berat. Yang sangat sulit untuk disembuhkan. Nah kebanyakan kita pakai istilah pedofilia. Jadi orang dewasa yang suka kepada... ...anak kecil. Anak kecil pedofilia. Ya. Ini penyebabnya itu apa, Pak? Ya, kita menggolongkan ini sebagai kelainan dalam mencari kepuasan seksual. Jadi kalau ada orang, ada kan yang cari kepuasan dengan mayat, nekrofilia. Ada yang mencari kepuasan seksual dengan ngintip orang yang sedang main. Ada orang yang mencari kepuasan dengan membuka alat kelaminnya sendiri. Nah, ini termasuk yang kalau dia betul-betul mencari kebosanan dengan anak kecil, namanya pedofilia. Ya. Ya, begitu. Dan orang ini bisa dicek, diperiksa, dan karena ini bukan psikosis, ya tentu kena hukuman. Karena dalam, dalam uh, uh, hukumnya, yang namanya psikiatri, psikosis, dan sisofrenia, uh, kalau berbuat salah tidak dihukum, karena di luar keinginannya, jadi di luar, di luar kemampuannya mengarahkan kehendak. Tapi di luar itu semuanya bisa dihukum. Karena itu gairahnya yang berlebihan yang disalurkan dengan cara yang salah. Penyebabnya kenapa ini orang bisa punya kelainan kayak gitu gitu? Wah penyebabnya bisa karena dia merasa nyaman dengan anak kecil. Ya. Dengan orang dewasa dia tidak nyaman. Nah itu kan mesti dicari di alam bawah sadarnya kan. Unconscious mind. Ya tapi saya belum ketemu ini. Misalnya agar pendidik, misalnya bisa preventif kepada anak didik, agar anak didik gak jadi begitu nanti dewasanya apa yang penyebab apa dia itu pernah korban, apa dia itu uh, apa rumah, dari rumah tangga yang berantakan atau apa? Begini. Kalau sejak kecil seorang anak mengalami peristiwa yang traumatik, traumatik artinya yang mengerikan. Nah, nanti penyakitnya yang kalau dekat di situ kita bilang PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, itu banyak kan, tentara Amerika yang di Vietnam sudah banyak itu. Ya, sampai sekarang masih mimpi serem-serem setiap malam, nggak bisa tidur. Penyembuhannya juga sangat sulit, karena dia sudah Melekat dalam alam bawah sadar. Nah, sebaliknya, kalau pada seorang anak itu bisa lebih berat daripada kepada orang dewasa. Ya, sebagai contoh, kalau kita menoreh pada pohon masih kecil, itu bekasnya sampai tua. Kalau pohonnya sudah dewasa, kita toreh bulan depan sudah hilang. Tapi kalau anak kecil, bekasnya sangat sulit dihilangkan. Nah, jadi mungkin ya, sebagai akibat dari sebuah pengalaman yang buruk, nantinya dia bisa mengkaitkan cara dia mencari kepuasan seksual dengan cara yang salah juga. Kalau tidak diatasi dengan baik. Dan itu juga sulit. Karena dia sudah masuk ke dalam alam bawah sadar dan reaksinya akan sangat individual begitu. Ya. Dan susah dimengerti oleh orang lain. Baik Pak. Uh, saya mau konfirmasi mungkin Arief Ponto kali. Uh, ada informasi ya bahwa wakil kepala sekolahnya dan nah, sekarang udah balik ke negaranya, pedopeli juga. Wah, kalau itu saya nggak tidak tidak tahu Pak Karni. Karena tugas kami adalah sehubungan dengan ini gitu loh. Tidak ada informasi tentang itu kepada kami. Mungkin perlu ada cek karena katanya setelah kasus ini dia buru-buru pergi. Nanti kami cross check. Oh, siapa? Wakil, kepala Wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Ya, kalau wakil kepala sekolah begitu, saya bisa memahami kalau pegawainya juga. Wakil kepala sekolah TK atau? Iya, TK, atau... TK. 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 Baik, uh, sekarang ke Ibu Eli Risman, sekolok anak. Bu, ini Ibu sekolok anak. Saya Pak. Bisa Ibu ceritain apa yang terjadi sama putra beliau ini secara psikologi dan bagaimana mengatasinya. Pak Kar ini mungkin berguna juga untuk publik maksud saya apa yang ibu ceritain? Yang jelas ya Pak, um, saya prihatin sekali ini bukan hanya tragedi di JS, tapi ini tragedi nasional Pak. Kekerasan seksual terjadi di 12 provinsi di sekolah nggak peduli negeri, swasta, SD, TK, SMP, bahkan pesantren. Kalau mau bicara tentang apa yang terjadi pada anak Pak, udah banyak sekali dikupas tadi Pak bahwa itu terjadi seperti yang diceritakan Ibu T. Saya sangat menghargai beliau bisa speak up karena JIS sekarang kesadaran nasional jadi terangkat Pak bahwa anak kita dalam bahaya. Kebakaran Pak bukan di hutan riau, di telapak tangan anak kita. Jadi gitu loh, saya ingin mengatakan, ingin menyampaikan pada kesempatan ini Pak, tadi saya sudah bicara sempat pada Pak Riku bahwa ini bukan hanya he, tapi she kata Ibu T. Jadi otaknya adalah perempuan yang mengatakan kamu pipisnya berantakan. Jadi karena itu kamu harus dihukum. Saya minta, ber, saya merasa kita perlu melihat korelasi ini grup apa ya, gitu loh. Ya, ada apa dengan dengan pelaku yang perempuan itu? Kenapa tidak bisa diangkat dia jadi uh, terdakwa juga? Kemudian guru, guru seluruh Indonesia wahai ibu guru dan bapak guru tahu banget loh pak, kalau anak pergi pipisnya lama pak, pastilah ada apa-apa terjadi. Anak bapak, cucu bapak atau cucu saya, kalau, pula, kalau jatuh aja dia pasti bilang begini, ada gitu, kok pak dia disodomi guru nggak kenal, ada apa terjadi sama anak itu? Ada apa sama pimpinan sekolahnya kok punya guru kayak begitu yang tidak bisa mengenali bahasa tubuh anak gitu. Tiga ya, Pak. Keempat. Berarti guru dan pimpinan sekolah juga harus dituntut dan diselidiki. Yang berikutnya, Pak, saya ingin menambahkan sedikit apa yang dilaporkan disampaikan oleh Pak psikiater. Bahwa ini adalah pedofil. Betul, ini pedofil. Ya, tetapi Pak Pedofil itu Pak disebabkan sekarang ini untuk zaman ini yang kita tidak tahu dan kita tidak sadari. Pedofil ini disebabkan oleh tadi seperti kata Pak Rikwanto, beliau ini dia ini jadi beliau terdakwa maaf ya Pak. Terdakwa ini Pak penikmat pornografi. Apa yang terjadi pada dia Pak, dia mengalami kerusakan otak di atas alis kanan mata. Ini Pak yang membedakan kita dengan binatang. Jadi Pak sebetulnya kalau sebuah begini Pak, sebuah mobil berjalan sangat kencang, tabrakan, pengemudinya mengalami benturan pada kepala. Kalau kita lihat di bawah mesin MRI Pak, penikmat pornografi dengan orang yang kecelakaan mobil mengalami kerusakan otak yang sama. Itu Pak Karni dan pemirsa, teman-teman semua dalam ruangan ini tidak tampak pada mata Pak tidak terdengar oleh telinga, tidak terbat, tidak terasa oleh hati. Karena orang itu nampaknya normal. Tadi kata saudaranya dia normal. Nah, ini Pak bencana nasional yang menimpa 12 provinsi sudah. Saya sedih sekali, Pak. Sebagai seorang tua, sebagai nenek, seorang pegerak parenting, psikolog ketika mendengar Pak Menteri saya mengatakan 12 provinsi, Bu. 12 provinsi. Seluruh provinsi. Iya, saya analisa isi yang dilakukan Dan terhadap berita internet. laporannya masuk 2013, 3.039 kasus seksual terhadap anak. Ya baik Pak, tapi yang saya lakukan analisa isi terhadap berita internet Pak, ini yang saya sebut 12 provinsi itu kekerasan seksual di sekolah. Oh, yang disini. dilakukan kepala sekolah, guru anak dengan anak di lantai sekolah. Data terakhir yang kami pegang Pak sekarang. Jam istirahat Pak, anak melakukan kekerasan seks sekolah di lantai Pak. Satu perempuan, empat laki-laki. Kami mempunyai laporan banyak sekali dan data banyak sekali, Pak Karni. Ini bencana nasional, Pak, tentang anak-anak kita. Jadi traumanya trauma nasional. Betul, M dan putranya Ibu T perlu kita angkat. Tapi jangan mentang-mentang karena sekolah internasional dong. Betul, ini pintu masuk kalau menurut Bu Dirjen. Tapi Pak, ini bencana nasional. Kemana kita mau minta tolong tentang masa depan anak kita? Siapa Menteri mana yang mau, mau, mau besuk dan? KPAI mana bisa membesuk di 12 provinsi? Siapa yang melakukan terapi terhadap itu? Terapi orang yang mengalami kerusakan otak karena pornografi Pak. Kalau dia hanya berteman dengan pornografi, itu diperlukan 12 sesi. Kalau dia sudah berteman dengan Mr. M, masturbasi diperlukan lebih lama lagi. Kalau seks Pak, 3 tahun. Untuk mengatasi itu saja. Dan saya ingin mengatakan bahwa kita belum punya terapisnya. Pedofilia adalah tingkatan penikmat pornografi yang sudah sampai pada jenjang yang luar biasa karena dia menimbulkan kengerian di hatinya, gini nih, oh gila ih anak, uh anak, tapi dia melakukannya, itu pedofil. Lalu, gitu loh, makanya sekarang incest terjadi di 11 provinsi. Dan ini bencana yang luar biasa tidak bisa tampak pada, ini new addiction Pak. Enggak, new apa addiction. yang dia harus harus dilakukan Ibu ini terhadap anaknya agar anaknya ini bisa pulih kembali itu yang penting. Baik Pak, satu pertama sekali anak ini membutuhkan banyak sekali pelukan. Sehingga dia merasa sangat aman, kemudian yang paling bisa ditolong lagi Pak untuk tidak menanyakan sementara tentang hal itu. Kalau dia nggak mau pakai celana is fine. Malam hari Pak dilakukan hipnosleep. Yaitu dengan sambil begitu dia jatuh tertidur, dia mengat, kita mengatakan kamu oke-oke okay -okay saja, kamu tidak ketakutan semua kata-katanya kata-kata positif. Kemudian Pak banyak bermain. Bermain terutama dengan permainan yang tidak ada kaitannya dengan itu. Misalnya Pak barang-barang yang tidak berbentuk. Ini untuk anak TK ya Pak ya. Barang-barang tidak berbentuk, misalnya air, lilin, gitu. banyak berenang sangat menolong. Tapi sekarang itu tidak mungkin dilakukan karena dia kaitannya kemarin ke kamar mandi. Ya. Yang, yang lainnya Pak adalah memang dilakukan terapi bermain dan berbagai macam bentuk terapi lainnya yang harus menggunakan tenaga profesional. Jadi Pak dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau semua orang tua Indonesia agar memeluk bukan hanya badan anaknya tapi jiwanya, jiwa anak-anaknya. Baik, kita rehat sejenak. Baik. Baik, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Ibu Dirjen, Lidia Frani Awadi. Ibu Rani. Reni. Rani. Panggilannya Ibu Reni. Yeah. Itu juga. <laughs> Bu, uh, Bagaimana bisa sekolah ini udah 16 tahun berdiri, izinnya ternyata belum ada. Ini Pak Karni, sebelum saya jawab ya, saya tertarik nih, tadi kan sudah banyak yang ngomong, ada lawyernya nih Pak Ari Ponto ya, pertama Ari Ponto. <tuh> Pak Ari Ponto itu kemana aja ya, waktu waktu kepala sekolahnya datang ke saya, Anda nggak mendampinginya kan? Jadi belum jadi lawyer waktu itu ya. Oke saya tanya lagi, tadi Anda mengatakan bahwa JIS punya izin ya, izin TK ya, bisa bapak perlihatkan ke saya atau ke pemirsa supaya biar sama-sama nih kita nih. Jadi jangan sampai kayaknya pemerintah main-main nutup-nutup jis ini. Ya, tolong, ah. lah <tuk> Kalau anda lawyer jis atau atau lagi pertanyaan saya, waktu tim Kar dan teman-temannya di Hotel Sultan, anda kemana? Jadi begini bu, jadi ibu jangan jadi lawyer bu kebalik nanti. Loh, bukan. <tuk> Gini-gini, saya, gini, minta gini. saya sampaikan bu. Terima ya. Pak Karni. Ini penting masalah yeah. izin ini ya. Yeah. Jadi pada waktu tim kardi Hotel Sultan Jis dengan rendah hati mengatakan mengakui kesalahannya tidak memiliki izin. Nah, Anda sebagai lawyer tiba-tiba bilang ada izin. Jadi saya jadi berpikir izin apa yang Anda miliki? Ini izin yang satu-satunya dimiliki ya oleh Jis. Ya. Tahun 77 itu ya nomor 0348. Selain ini tidak punya. Jadi pada waktu terjadinya kasus Jis Ya, sudah menyeruak ke, ke mana? ke media. Pada hari itu juga hari Rabu, kami dari PAUD ini membentuk tim ya kesana, ke sana ke JIS. Ya, yang tadi di headline banyak apa namanya pejabat Kemdikbud usirlah dan macam-macam, ya. Tapi pemanggilan timkar datang, ya, bersama wali, wali apa namanya wakil kepala sekolahnya, Steve dan kepala HRD-nya. Ya. Nah, kemudian hal pertama yang saya tanyakan pada mereka bisa enggak lihat izinnya? Karena saya sudah tanya-tanya di -tanya izinnya seperti apa. Sudah lama sebenarnya saya pengen ketemu mereka loh. Jadi kok pas banget ini waktunya ya. Jadi ini momen momentum yang tepat untuk membenahi sekolah pada umumnya di Indonesia, khususnya sekolah internasional ya. Nah, jadi mereka mengeluarkan yang sama. Kalau gitu sama ya. Yang kami miliki, yang Anda miliki sama. Coba dibaca saya bilang, apa di situ tingkat izinnya? SD, SMP, dan SMA. Mereka sempat bilang, yang orang Indonesia ya, bilang bahwa bukannya TK sama dengan SD, sejak kapan TK sama dengan SD? Anda jangan keliru, saya bilang ya, bahwa TK itu dengan SD itu izinnya itu ya, dulu memang dirjen di ya tetapi tetap harus satu-satu ya. Nah kemudian, ini tahun 77, tadi Anda bilang TK sudah lama, belum ya, 77 tahun 93, yang meresmikan Dirjen Dikdasmen, Oleh karena itu penutupannya, sekali saya bilang, yang nutup ya harus Dirjen juga. Yang buka Dirjen, yang nutup harus Dirjen. Ya. Kemudian, kepada pada Bung Hotma ya, pada Pak Hotma in Paris ini, saya kayaknya ideal sekali jadi ayah ya, bahwa 10 tahun kayak bolak-balik ke JIS, kayaknya sekali mengantarkan anaknya ke sana ya. Nah saya mau tanya nih Pak Hotma ya, Anda sebagai para, pada orang tua, sama sekali sensus bagi orang tua kalau ada empatinya pada korban, seolah-olah jadi lawyer di sini ya. Saya simpati sama beliau, tapi saya diundang ke sini mengamati apa yang saya lihat, dan apa yang saya lihat saya utarakan apa adanya. Oke, okay, bung uh, Pak Hotma, yeah. saya mau tanya, yeah. uh, komite sekolah JIS ada enggak? Apanya? Komite sekolah, ada enggak? Begini, saya, saya adalah, anak saya bukan TK, tapi.. Eh, hey, no. Okay. Komite sekolah itu ada di segala jenjang ya. Jadi saya pengen tahu bukan. Anda sebagai kalau orang tua kalau secara detail komite komite bukan bukan ditanya ke kita. Nah, kalau saya tua. tanya ke ibu mengenai isi pasal-pasal Bukan pasal pasal itu pasti nggak bisa jawab. Itu kan Ibu yang tahu tentang komite-komite. Jangan bukan. begitu dong. Loh, saya itu jago itu. mengenai pasal-pasal, Ibu jago mengenai bidang Ibu. Komite-komite saya nggak tahu. Saya diundang di sini sebagai nah, orang tua. Tunggu dulu, orang jangan tua? Tuku, tuku dulu. Jangan tahu Komite ke sekolah. Ya enggak tunggu dulu. Begini ya. Komite sekolah. <laughs> saya itu komite sekolah saya tidak tahu. Kalau saya tanya sama Ibu sekarang. Apa arbitrase internasional keahlian oh. saya Ibu tahu nggak Iya, iya. Komite ini, sekolah mana saya Ini tahu. Gak relevan, Bukan bilang saya, sok pintar. Saya pengen ngomong gini komite sekolah itu terdiri dari para orang tua. Ya, ya jadi itu. Gak, gak ada mengaku orang tua murid. Saya sekolah. diundang ke sana kalau ada acara-acara tertentu, bukan dalam rangka komite misalnya ada titer ada pertandingan olahraga. Itu jadi saya tidak ikut rapat-rapat. Okay. Jadi itu keahlian ibu. Kalau setan sama bukan, ibu, ini kayak salah paham. Ini orang tua murid. Ada saya udah bilang sekolah. saya tidak aktif di dalam orang tua murid. Saya mengunjungi kalau ada acara-acara. Jadi jangan ya? tanya saya komite-komite kalau. Ayo, udah, ibu udah, nyambung. cukup, jangan ibu kalau saya tanya mengenai keahlian saya. Iya, enggak gak dia enggak tanya keahlian gak Anda. Tahu. Tidak nyambung. Jadi saya ibu mau juga tanya Ibu juga Pak nyambung. Saya, tidak mau tanya, tidak saya, saya mau tanya. Tidak saya, saya mau tanya. Tanya ibu bagaimana? Kalau gini. Anda tahu enggak? Biarkan ibu itu ngomong, baru ada jawab. dengerin dulu ya. Pak Hotma, ini sekolah internasional apa sekolah perwakilan diplomatik? Anda tahu nggak? Begini loh Bu, Anda itu menanyakan detail sekolahnya, saya datang ke sana, saya tidak aktif di sekolahnya. Saya datang sebagai orang tua kalau ada acara-acara. Jadi detail sampai ke pengurusan saya tidak ikut. Jadi kalau anak nanya begitu, ibu so pintar karena Bukan ibu pintar dalam ahlimu, saya pintar dalam keahlian saya. Saya sebagai dirjen nah harus itu memastikan. Se harus memastikan sebagai orang tua ya. kurikulum apa? Anda yang... dengarkan dulu bicaranya ya. baru Anda jawab. Kok Kurik... sampai nanya kurikulum apa? Anak saya udah lulus dari landir udah lebih pintar dari ibu sekarang. <laughs> amin. Iya, amin. amin. Jangan amin. tanya, memang iya. Jangan tanya kurikulum ke saya. Saya datang rutin kalau ada acara pertandingan saya datang. Tapi saya tidak ikut di pengurusan orang tua. Hey. Jadi nggak jangan tanya ke saya detail orang gini, tua gini, dong. Ibu sok gini. tahu terus. Gak. Ada saya tanya mengenai kasus ga. internasional. Gini. Gini. Ada, ada, gak, gak, gak. Ada, ada, ada. Ada dia. Saya minta ibu. Gak perlu ibu. nanya dia. Ibu menanggapi saja subtansinya. Begini, kenapa saya tanya? Ini adalah bahan dari tim investigasi dari pihak kami ya, untuk dong. menanyakan. Karena untuk memastikan oh, kan, bahwa komite sekolah itu ada ya, kemudian kurikulum yang dilakukan adalah memang ada empat yang tadi disebutkan Bu Erlinda, kemudian ada ujian nasionalnya, kemudian ya banyak hal ya. Kemudian apa namanya di sini, uh, misalnya pada Pak Ari Ponto ya, Pak Ari Ponto, Anda tahu enggak berapa banyak peserta didik PAUCIS uh, apa namanya, yang warga negara Indonesia, Bu, si Pak warga Karni. negara Indonesia, saya rasa yang jelaskan aja. Nggak usah tanya-tanya lagi so deh. Bukan, so tanya, ya, saya, Semuanya data-data, saya rasa sudah ada sama Ibu. Si Sekarang, ya, giliran Anda semua. lagi, giliran dari foto. Ya, kita sudah serahkan semua data-data. Ibu sudah periksa semua, silakan. Ya, itu adalah kewenangan Ibu. Jadi, nggak usah tanya-tanya lagi. Kini, ya. karena kewenangan Ibu, silakan Ibu mengambil keputusan-keputusan. Ya kita murid, jadi oh. janganlah, janganlah bertanya-tanya <laughs> bu. Ya silakan jelaskan aja sekolah internasional apa itu, supaya masyarakat tahu. Menurut mendikbud apa itu sekolah internasional, apa itu formal, apa itu nonformal. Non ya, jadi supaya masyarakat tahu semua, jangan tanya. Berikan ya. berikan kesempatan. dia adalah dirjennya, yang meresmikan sekolah itu dirjen Berarti kamu biarin ibu lah saya beja satu mula, satu ngomong. Ya. Jawab ya, silakan Bu. Biarin Ibu jelasin aja. Sekolah internasional itu apa? Menurut undang-undang apa? Silakan. Supaya masyarakat ya. jangan banyak kali buat. berikan kesempatan ya. menjelaskan, ya. begitu. Berikanlah juga kesempatan. Baik ya. Silakan Bu. Jadi uh, ya tadi saya pengen ngetes lawyernya aja ya. Jadi gini, uh, sekolah sekolah perwakilan diplomatik ya lawyer ya. Anda harus menguasai. Ini bukan sekolah perwakilan diplomatik. Ini adalah sekolah internasional, ya. Sekolah perwakilan diplomatik itu cuma ada dua di Indonesia. JIS bukan, ya. Nah, kalau JIS bukan sekolah perwakilan diplomatik, ya. Dia itu harus tadi yang dikatakan Bu Erlinda ya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus mengajarkan empat itu. Maka tadi saya tanya, diajar enggak anaknya Bung Hotma yang sudah hebat itu dari saya ya. Ya jadi apa namanya diajarkan kurikulum itu nggak agama, ya pancasila mungkin nggak perlu. Tapi terasa keindonesian saya tergitu loh, apa namanya tergugah nih dengan kasus cis, ya karena anak-anak kita yang tadi disebutkan Pak Ari Ponto, semua anak-anak warga negara Indonesia itu maksimumnya berapa persen di sana? Nggak boleh banyak-banyak, ya 20 persen memang tidak melewati. Tetapi harus dapat izin. Anda harus yakin loh punya punya data bahwa anak-anak Indonesia di sana dapat tanda tangan dari saya untuk pautnya ya. Nah untuk yang yang SD SMP SMA dari Dirjen Dikdas dan Dikmen itu harus dipastikan ya. Nah kemudian kita harus yakin juga harus tahu kita harus sebagai orang Indonesia harus bangga ya. Sebenarnya undang-undang Sisdiknas itu jelas sekali. Dari pasal 62 setiap sekolah, setiap satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal, harus memiliki izin. Ya, Nah, kalau nggak ada izin bagaimana? Ada pasal berikutnya, pasal 71, itu tapi saya tidak mau sebutkan. Silakan nanti Pak saja, itu bagiannya. Ada juga sanksi dari PP, ya, PP 17 2010. Nah ini, kita nggak mau main-main. Memang apa akibatnya? Bukan JIS aja. Ini momentum untuk pembenahan dunia pendidikan di Indonesia. Ya, kita kita bangga ya, banyak sekolah internasional. Tapi mungkin lawyer Jis juga punya data. Lawyer dari 111 ke masyarakat. Dari 111, dari 111 sekolah internasional ada 31 TK. Tetapi dari 31 TK itu yang rajin melaporkan itu alhamdulillah ada 25 yang terus menerus dari 2011. Tadi kan udah disinggung sama Pak Ari Ponto. Ada perubahan nomenklatur. 2011 itu mulai direktur jenderal paud ini ada ya. Ya, kemudian 2012 saya masuk. Nah, 2011, 2012, 2013 hanya 25, ada 25 dari 31 TK. Apakah dari 25 itu JIS? Enggak ada. TK JIS enggak pernah mengurus ya, perpanjangan izin dan sebagainya. Satu contoh lagi yang lain, Bung Ari. Terima kasih nih, waktunya ditambahin ya. Jadi begini, tahun jadi kan kita lagi menyusun kurikulum PAUD 2013. Saya sangat pengen banget dari JIS ini kasih masukan lah, ini bener nggak nih kurikulum PAUD-nya udah bagus apa belum? ya? Nah, di Oktober kita bilang saya bilang sama direktur PAUD, direktur pemilihan PAUD tolong di kita bersurat kepada JIS, kita datang ke sana. Tolong bagaimana komentar mereka. Surat itu dilayangkan, ditentukan tanggal dirjen ke sana. Pada waktunya mereka bilang, eh nanti dulu nanti ditunda deh ya, ditunda lupa. Kemudian gini deh, daripada ribet kita undang aja ya pada waktu pertemuan yang tiap minggu. Nah kemudian undangannya yang lain pada datang, jis nggak datang. Ya, jadi ini kami sangat menyesalkan. Belum lagi masalah Oke kita ya, baik. balik ke kasus saja. Ya. mereka ini udah berapa tahun Bu TK ini? Tahun 93 diresmikan. Jadi berarti udah 21 20. tahun. Bagaimana nggak bisa? Enggak ada izinnya. Begini ya, ini memang waktu saya ada momentum pembenahan, tetapi kita punya unsur yang paling kecil di bawah ya, namanya penilik mungkin bagus juga ya untuk dilihat bagaimana penilik itu adalah istilah pengawas sekolah untuk non formal ya. Jadi penilik itu adanya di kecamatan, kita cari di sini di kecamatan apa, Cilandaka atau apa namanya. Di setiap penilik itu bertanggung jawab pada tiga sekolah, maksimal 12 sekolah. Nah kemudian kita lihat bagaimana, karena dia harus membuat laporan triwulan, laporan tahunan. Karena kita harus tanya, eh kenapa Oh, Jadi ini nggak ada laporan dari penilik. Loh, itu urusan di daerah di DKI, oh, di dinas DKI. pendidikan dinas. DKI Jakarta. Nah saya urusannya adalah tadi warga negara Indonesia yang mau sekolah harus mendapat izin dirjen. Apa namanya pendidiknya juga ini yang kita mau periksa. Pendidiknya itu. Ini kan mengherankan, ada distorsi dalam dalam pikiran kita ya. Apa namanya ada disonans. Kenapa kok sekolah yang sehebat itu, se eksklusif itu, semahal itu terjadi kasus seperti pada anak paut? Ini memilukan ya. Jadi ini uh, gurunya tuh apa sih sebenarnya kualifikasinya apa? Kita punya standar nasional pendidikan dalam bidang pendidikan dan tenaga pendidikan. Ini yang mau diperiksa ya. Waktu tim PAUD ini datang. Apa nggak ada selama ini pemeriksaan rutin terhadap ini dari kementerian? Itu yang penilik. Itu aja di dinas. Penilik, kemudian dari mereka harus membuat laporan. Ada laporan enggak ke kementerian? Tidak terima dari 31 TK dari 31 enggak, ini TK. Nggak ini urusan anda lagi. Ini urusan. Dari 31 ya. TK hanya. Apa? Kamu ada enam. Satu kalimat saja. Satu kalimat. Saya tidak akan berdebat. Ibu Dirjen yang terhormat atas kasus ini ibu yang harus mundur karena ibu puluhan tahun jadi dirjen tidak mengawasi, tidak tahu sekolah puluhan tahun tidak mengawasi. Udah, Udah-udah ibu kan satu kalibat udah lima ya, belas kalibat Ibu enggak. yang harus mundur ibu. Anda Sini. diam <tuk> Pak Hotma nafsu banget ya. Ya masalah. udah ibu ya lanjutin. <tuk> <tuk> ya jadi <tuk> Udah diam Anda <tuk> Ya jadi saya cuman heran aja tadi saya pikir Bapak yang ideal ya jadi saya pikir harus tahu komite sekolah tapi ternyata pertanyaan itu aja udah bikin marah. Baik jadi kembali kepada uh, apa Bung Karni tadi? Ya. Uh, pengawasan, apa penilik ya? tidak melapor kepada kementerian? Penilik itu ada di kecamatan dan adalah laporan kepada dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta dalam hal ini ya. Ada enggak dari dinas pendidikan? Nah, urusannya sekolah ke kita ada ruang perpanjangan izin. Tadi kan saya sudah mengatakan. Ya, ada enggak kontrol dari kita ke sekolah? Ada dong, kita monef. Tetapi gini, memang sini ini uh, ada yang apa namanya kan? banyak yang mengatakan bahwa ini izin tidak tetap bahwa susah masuk c saya bilang ini ini impossible tidak ada sekolah yang tidak tersentuh ya jadi izin untuk paud itu hanya ada izin internasional ada di direktur jenderal paud tidak ada di atas atas mana saya bilang jadi ini harus kita harus sama nih, jadi patokannya adalah regulasi Undang-Undang Sistiknas dan PP 17 2010, itu udah jelas gitu. Ini kan kita orang Indonesia semua, apakah kita pengen anak-anak kita hidup dalam sekolah yang akar budaya tercabut ya, yang mana uh, kebebasan di sana itu tidak cocok dengan budaya kita. Nah ini sekolah-sekolah internasional inilah yang kita ingin tertibkan. jadi ini momentum terbaik Pak Karni. Baik, ya. kita rehat dulu sejenak. Si uh. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dengan diskusi penjahat seksual di sekolah JIS. Sekarang saya ke wakil menteri pendidikan, Pak Musliar Kasim. Pak Wamen, ya, pertanyaan saya, ya, mungkin pertama yang mirip dengan ke ibu tadi izin dari kementerian. Walaupun penilik sekolah mewakili dinas yang ngawasin. Tapi kan harusnya izin kita itu ada pengawasannya rutin gitu. Bagaimana bisa sekian lama 20 tahun itu berjalan tanpa ada teguran atau bahkan ditutup oleh kementerian. Terima kasih Pak Karni. Uh, saya <tuh> pertama menyampaikan permohonan maaf Pak Menteri yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Kemudian uh, menyampaikan rasa prihatin juga terhadap peristiwa yang terjadi uh, di Sekolah Internasional JIS, uh, di mana kita beranggapan selama ini barangkali ketika melihat sekolah internasional uh, rasanya tidak mungkin tidak punya izin, tidak mungkin tidak punya izin. Uh, jadi kita berterima kasih sebetulnya, walaupun ada korban ya, tapi ini kita anggap momen yang penting untuk memenahi dunia pendidikan kita, khususnya sekolah-sekolah internasional. Kenapa? Karena barangkali kita, masyarakat melihat ketika sekolah sudah berlabel internasional, itu sudah benar semuanya. Ini jadi momentum oleh kita untuk melihat semuanya ini. Dan kita akan lakukan audit ke semua sekolah internasional, Pak. Kita lakukan audit. Dan ini juga, barangkali peranan yang perlu diberikan oleh kita bersama-sama masyarakat ketika memasukkan anak ke sekolah. Apalagi kalau bukan sekolah negeri, kalau sekolah negeri sudah pasti dijamin itu untuk mendirikan saja. Itu sudah pasti ada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi begitu sekolah swasta, karena luasnya negara kita, apalagi sekolah dari TK sampai ke... Sekolah menengah itu itu ada di kabupaten kota pak pengawasannya dan termasuk dari kita juga khusus untuk sekolah internasional izinnya berasal dari kementerian kalau bukan sekolah internasional itu izinnya hanya di kabupaten kota saja nah, kemudian kita bersama-sama dengan kabupaten kota melakukan pengawasan seperti disampaikan oleh bu dirjen tadi untuk TK namanya diawasi oleh penilik sekolah. Satu orang penilik sekolah itu harus mengawasi sepuluh sekolah di kecamatan dia. Penilik sekolah itu berbasis kecamatan, Pak Karni. Nah, kemudian jumlah penilik sekolah yang kita miliki sekarang di Indonesia juga tidak mencukupi. Baru 7.000 jumlah penilik sekolah dari 19.000 yang kita butuhkan. Ya, tanpa itu ada di, di basisnya di Kabupaten Kota. Nah, barangkali ini yang perlu kita anukan bersama-sama. Untuk ke depan, terutama untuk sekolah-sekolah yang uh, bukan negeri ya, kita harus lihat apakah sekolah punya izin atau tidak, kemudian kualifikasi gurunya cukup atau tidak, termasuk sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut. Nah ini yang perlu kita uh, hayati bersama-sama dan kami Pak Kani yeah. sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi dan melakukan audit untuk semua sekolah internasional di Indonesia yang jumlahnya 111. 11. Ya, 11. karena izinnya untuk internasional itu dari Kementerian, menurut saya, itu seharusnya pengawasannya tidak penilik lagi. Udah dari Kementerian. Artinya, kalau penilik yang berbasis kecamatan, saya kira masuk ke sana aja gak berani dia, Pak. Jangan-jangan bahasa Inggris juga gak bisa. Jadi, Ya pedilik di kecamatan, camatnya pun belum karuan. Jadi mungkin ya dia biarin aja lihat-lihat dari luar aja. Jadi nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Ya, makanya ini Pak Karni, uh, kasus ini akan kita jadikan introspeksi bagi kita bersama-sama. Kami khususnya di kementerian, apa upaya yang harus kita lakukan untuk melakukan pengawasan khususnya di sekolah internasional? Nah, selama ini memang itu yang terjadi, bahwa sekolah didirikan izinnya dari kementerian, termasuk siswa yang Indonesia yang sekolah di situ, karena ada batasan, maksimal hanya boleh di sekolah internasional itu 20 persen orang Indonesia, tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh lebih dari itu. Nah, kita akan melakukan apa namanya perbaikan-perbaikan, termasuk untuk melakukan monitoring yang selama ini barangkali kalau dianggap kurang pas dilakukan pengawasan oleh penilik sekolah yang ada di kecamatan, khusus untuk PAUD Pak. Untuk PAUD itu. Kalau untuk SD dan SMA namanya pengawas sekolah. Itu dari, mana? dari dinas juga dari kan? Dinas juga. Bukan dari kementerian ya, kan? Ya. Padahal internasional izinnya kementerian. Ya. Itu yang saya maksud. Karena izinnya kementerian, harusnya pengawasannya juga dari kementerian. Bukan dinas. Ya. Uh, kalau tadi masalah kita itu ke pengamanan. Tapi ada yang lebih penting lagi, kualifikasi guru-guru di internasional itu sejauh mana. Kurikulumnya seperti apa. Kan tidak mungkin kita bikin sekolah di Australia, mereka tidak campur tangan. Apa yang kita ajarkan, siapa gurunya. Intel pun akhirnya bisa masuk ke sekolah-sekolah internasional. Karena itu tempat Intel kalau mau masuk yang paling aman jadi kita punya ketentuan Pak uh, apa yang dinamakan 8 standar nasional pendidikan termasuk standar untuk gurunya semua guru yang mengajar ada di undang-undang uh, guru uh, tahun 2005 semua guru yang mengajar itu harus S1 harus S1 itu standar uh, pendidik kemudian standar pengelolaan juga ada kita punya standar Standar kurikulum juga untuk sekolah internasional ini dimungkinkan menggunakan kurikulum lain tapi harus mengajar empat mata pelajaran. Kalau dalam PP yang baru pelajaran itu adalah Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia. Itu harus diajarkan di sekolah internasional, lebih baik internasional. Ya, Tapi kalau itu tidak ada pengawasan kan mereka bisa jalan sesuka-suka dia. Lama-lama backpacker juga ikut ngajar di. Pakai label internasional, bayar mahal, yang ajar coba Makanya, kualitas. Uh, dengan peristiwa ini kita akan melakukan audit Pak untuk seluruh sekolah internasional. Kalau itu tidak gitu, kita akan lakukan uh, seperti yang kejadian pada hari ini. Apalagi kalau tidak ada izin, itu akan kita tutup sekolah-sekolah yang demikian. Baik uh, Pak Wamen, ada tambahan lagi dari Pak Wamen? Ya saya uh, tadi merasa prihatin dan tadi Pak Menteri Pak sudah uh, bersilaturahim dengan Bapak uh, AK apa-apa yang sedang kita lakukan untuk memberikan uh, pelindungan kepada anak dan kasus ini makanya kami agak relatif cepat kita ini melakukan tindakan Pak dari kejadian sampai penutupan yang kita lakukan pada tanggal 22 ini seperti dikatakan oleh Pak Arif Pak Aris ini karena ini mengganggu uh, apa namanya, rasa keadilan kita, di mana anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan di sekolah tidak mendapatkan yang sesungguhnya. Makanya, kita berikan tindakan yang uh, keras. Mudah-mudahan ini dapat menjadi perhatian juga oleh kita sebagai penyelenggara pendidikan, terutama pendidikan-pendidikan swasta dan pendidikan internasional. Untuk masa yang akan datang, baik Pak, uh, pagi ini saya mendapat surat yang dikirim ke rumah saya oleh salah seorang pemirsa yang sebenarnya kecewa dengan program ALC karena menurut dia itu tidak sampai menuntaskan masalah selama ini mungkin juga malam ini beliau juga tidak puas dan dia menganggap masalah kita adalah masalah kebangsaan yang sudah dihancurkan. Siapa yang hancurkan? Dia bilang yang memprihatinkan sangat memprihatinkan ialah dihancurkan pendidikan. Karena itu saya bawa surat ini ke ada Pak Menteri malam ini. ini kopas banget pagi datang. Pak Wamen ada sini malam. Sudah berapa kali terdengar ini di luar soal JIS. Sudah berapa kali terdengar kurangnya kesiapan SDM kita. Tapi hanya sampai di situ. Mengapa tidak siap tidak dilanjutkan? Saya katakan dihancurkan karena dapat dilihat pada peristiwa sebagai berikut. Sejak tahun 70 ketika Malaysia masih mengimpor guru dari Indonesia, Indonesia sendiri dalam hal yang sama bergerak ke arah lain. Pertama, Kementerian Pendidikan dulu Departemen dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Kata kebudayaan dipindahkan ke departemen pariwisata. Alias dijadikan komoditi dagang, disamakan dengan seni. Kedua, sekolah pendidikan guru dibubarkan. Alasannya tampak sangat baik, tapi hanya tampaknya. Semua guru harus S1. Sumbernya IKIP. Ketiga, kemudian IKIP dijadikan universitas lokal. Satu-satunya ekip yang setengah tidak taat ialah ekip Bandung, yaitu dengan menamakan diri Universitas Pendidikan, bukan Universitas Bandung. Memang di sebuah universitas itu mempunyai fakultas pendidikan, tapi kenyataannya tidak laku. Gurunya itu gajinya kecil. Universitas Pendidikan Bandung itulah gudang pakar-pakar pendidikan untuk memenuhi kebutuhan guru diadakan kursus akta 4 bagi sarjana S1 yang tidak dapat pekerjaan untuk diangkat jadi guru. Akibatnya sekolah bukan lagi taman pendidikan tapi hanya jadi tempat transfer ilmu. Berkali-kali kurikulum diganti, buku-buku pegangan wajib setiap tahun diganti. Sekolah dikomersialkan. Orang tua disibukkan dengan kebutuhan sekolah anak, terutama yang berkaitan dengan uang. Sekolah tidak menolong orang tua dalam mendidik anak mereka dari segi intelektual menghadapi kebajikan teknologi yang semakin canggih seolah-olah mampu mengatasi ruang dan waktu internet dapat diakses siapapun juga anak-anak tapi tidak dipikirkan sisi pendidikannya. Saya bacakan surat bapak eh, sebetulnya ditujukan ke saya karena ini penting menurut saya demi bangsa negara. Dan saya sampaikan langsung ke yang paling berwenang dan paling berfungsi untuk pendidikan. Bapak Wamen dari Ibu Dirjen juga ada di sini. Pengirimnya RD, kemungkinan singkatan Romo ya, RD dari gereja. Dari gereja RD apa? Romo. Romo Santo Sultan Panitro, gereja Santa Yaku. Kobus, Jalan Pulau Bira Besar, Komplek TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya sampaikan ke Bapak Malawi. Saya kira pemikirannya berguna sekali dan memang saya juga mohon maaf saya, sama Romo, ALC tidak akan mampu membicarakan dalam durasi ALC persoalan yang begitu berat persoalan kebangsaan ini sekarang saya ke anggota DPR saya mulai dengan ibu ibu Reni Reni juga Marlinawati DPR Bagaimana selama ini mengawasi ini mengawasi perkembangan dunia pendidikan ini Artinya, tadi kan saya udah kritik kementerian, 20 tahun, berjalan lancar saja. Saya takutnya petugasnya dibawa kalau udah lihat orang bule kan, tidak berani negor, polantas pun di jalan, kalau pakai mobil CD, barek kuantum, biar masuk perboden, busway dibiarin aja, karena dia tidak berani nyetop. Padahal di luar negeri mobil CD pun kalau melagar kena dapat tiket, Pak. Walaupun dia tidak denda, tapi dibikin reportnya. Ke negara aja dilaporin. Jabat Anda nama ini, mobil ini, 70 kali melagar tahun ini. Udah dilakukan, tapi kenyataan di lapangan belum berhadir itu, Pak. Mungkin di-brief lagi. Silakan Bu. Uh, terima kasih Bung Karni. Yang pertama saya ingin menyampaikan uh, turut prihatin kepada ibu. Saya bisa merasakan sebagai seorang ibu. Jadi jadi kita kita wajib empati bagaimana kalau itu terjadi kepada anak kita. Jadi jangan pernah sekalipun kita abai terhadap persoalan-persoalan ini. Jadi saya turut ber uh, turut turut prihatin. Bung Karni, uh, persoalan ini sesungguhnya klimaks dan dan uh, saya bersyukur, mohon maaf, bukan atas peristiwanya, tapi hari ini kita terbelalak mata kita. Saya hampir empat tahun yang lalu di berbagai kunjungan, baik formal maupun informal ke berbagai daerah di Jakarta juga, saya menemukan beberapa persoalan mendasar di sekolah-sekolah baik swasta maupun negeri, terutama yang paling banyak adalah di sekolah-sekolah swasta. Bagaimana saya menemukan anak-anak kita Sekolah dia tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana mereka tidak kenal dengan para pahlawan? Bagaimana mereka tidak pernah hafal terhadap lagu-lagu nasional ini di hadapan kita? Maka dari itu Bung Karni waktu itu tolong awasi kami ini DPR Bung Karni hanya memiliki fungsi pengawasan bukan eksekutor seperti pemerintah. Maka kami menyampaikan beberapa kali tingkatkan pengawasan. Bagaimana saya menemukan ada lembaga-lembaga pendidikan yang dengan terang benderang menggunakan nama asing dibangun begitu tertutup begitu megah. Saya cari ada nggak izin ini tempatnya di sini tidak ada makanya cari cepat. Hampir empat tahun Bung Karni saya mengejar ini. Dan ini di hadapan mata kita begitu. Saya kira siapapun kita yang bangga, yang cinta terhadap tanah air, rasanya rasanya aneh kalau kita tidak terusik dengan persoalan-persoalan ini. Kenapa, Bung Karni? Kita harus terusik. Pendidikan itu tempat bersemainya anak-anak kita. Saya di beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan, pendidikan hari ini akan menentukan Indonesia masa akan seperti apa. 2045, Bung Karni. 2045 umur saya sudah 75 tahun, saya tidak bisa lagi seperti hari ini. Bung Karni tahun 2045 sudah, saya sudah bongkok, Bung Karni mungkin sudah sudah lebih bongkok begitu kan. Iya, <tuh> tapi kelihatannya tidak akan bongkok begitu. Enggak, ini masalah serius Bung Karni. Ini masalah serius. Bagaimana hari ini pendidikan harus menjadi concern kita bersama, begitu. Saya saya hanya ingin menyadarkan saja. Itu yang pertama, Bung Karni. Jadi uh, sekali lagi saya mengapresiasi Pak Wamen dan Ibu Dirjen. Ini menyadarkan kita, ini membangunkan kita. Bagaimana hari ini di hadapan kita ada 111 lembaga pendidikan asing hanya 25 yang memiliki izin. Berapa hitung penghasilan mereka per tahun? Dengan biaya diakumulasi Perlu saya oh, dia koreksi lah. supaya jangan salah data. Yang yang tidak mempunyai izin itu TK 30 31 TK yang punya izin 25. Yang 111 itu sebagian punya izin, supaya jangan salah. Data. Itu itu terima kasih Pak Wamen sudah meluruskan. Itu kan fakta di hadapan mata kita begitu rasanya rasanya terinjak-injak sekali harga diri saya sebagai warga negara Indonesia dengan peristiwa seperti ini begitu. Yang pertama itu Bung Kali. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan hanya memperkuat di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional pasal yang pertama pasal 3 bagaimana fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Oleh karena itu, karena ini untuk membentuk watak, maka kemudian diatur berbagai hal terkait dengan kurikulum di dalamnya, begitu. Nah, kemudian terkait dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh asing, mungkin tadi terlewat oleh Pak Wamen. Pendidikan yang dilaksanakan oleh asing ada dua jenis. Yang pertama yang dilaksanakan oleh korporat diplomatik itu terat, diatur sesu, ses, seluruhnya oleh oleh negara mereka masing-masing. Kemudian yang kedua sekolah atau lem, yang didirikan oleh lembaga asing bekerjasama dengan lembaga kita. Ketentuan yang terkait dengan ini banyak diatur. Ada di dalam pasal 62 betul terkait dengan izin dari kementerian. Izin dari kementerian. Mohon ini 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 bukan bukan dari bukan dari kepala daerah. Kemudian yang kedua tentang pasal 65. Pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan internasional wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Apakah itu terjadi? Kemudian pasal 71 terkait dengan denda kalau tadi tidak ada izin. Kemudian Bung Karni selanjutnya ada ketentuan yang terkait dengan izin ini ada BSNP Badan Standar Nasional Pendidikan nomor 19 tahun 2005 yang sekarang dirubah menjadi nomor 32 tahun 2013 di mana di situ standar isi materi bahan ajar, izin tentang proses pembelajaran, tentang tenaga kependidikan, tentang penilaian, tentang kompetensi lulusan, dan pengolahan sarana prasarana itu diatur. Begitu, iya, jadi harus tapi sekarang. Siapa yang ngawasi itu? Bu, saya ingin menyampaikan dulu betapa tadi ada membanggakan bahwa ini adalah sekolah hebat. Ternyata faktanya sekolah itu justru melanggar berbagai aturan. Kita menginjak-injak harga diri kita. Begitu, kami, kami di DPR sudah menyampaikan ini, Bung Karni. Fakta-fakta dalam undang-undang ini mohon maaf. Salah satu hal penting. Sekolah itu merupakan tempat persamaan, pembangun karakter building kita. Apa kemudian faktanya di sekolah itu mohon maaf, ketentuan-ketentuan anak harus pakai seragam. Kemudian di situ harus e, apa? harus e, memberikan pelajaran agama, harus memberikan pelajaran kewarganegaraan, Faktanya itu tidak ada. Lalu apakah itu dikatakan sekolah itu berkualitas? Sementara aturan-aturan yang berada di negara hukum Indonesia kita dilanggar mentah-mentah begitu. Maksud saya Bung Karni, saya tidak bisa berjalan sendiri Bung Karni. Saya tidak bisa mengawasi, sama halnya tadi dikatakan, hampir 30 provinsi peristiwa ini terjadi. Dan sekolah-sekolah sejenisnya tersebar di seluruh Indonesia, bukan di Jakarta saja. Saya tidak bisa bekerja sendiri, Bung Karni. Di Komisi 10, di DPR hanya 52 orang. Itulah kenapa hari ini, malam hari ini, saya harus berapresiasi kepada Bung Karni yang telah mengangkat masalah ini. Yang kemudian itu akan menjadi ke kita untuk, untuk sadar tentang Ancaman itu jadi, bagaimana kita mau maju, bagaimana kita mau membentuk karakter Indonesia. Kalau kemudian tempat untuk membentuk saya sendiri ternyata jauh dari nilai-nilai itu. Begitu, saya saya setuju, Bung Karni. Uh, hari ini di hadapan mata, kadang-kadang kita masih memiliki mental inlander, begitu bangga ketika anak ini lulus dengan penghasilan yang tinggi, padahal keberhasilan sesungguhnya bukan itu. Bagaimana? membangun nilai-nilai keindonesiaan, bagaimana dia cinta tanah air, bagaimana dia cinta terhadap Indonesia, itu yang kemudian harus dibentuk begitu. Terus sekarang bagaimana mereka mau seperti itu? Kenapa lawannya tidak? Uang hafal Pancasila juga tidak? Uang bahasa Indonesia saja tidak diajarkan begitu? Ini kan persoalan Bung Karni. Jadi menurut saya ini ini itu persoalan serius. Kemudian yang terkait dengan masalah pada cehan, uh, kejahatan seksual, saya setuju. Ini bukan ini bukan uh, Musibah yang biasa ini, kejahatan kemanusiaan yang terjadi kepada anak-anak. Mohon maaf, Bung Kari, saya harus sampaikan betapa permisifnya kita. Berulang kali saya mohon maaf di DPR meminta untuk diadakan ruang menyusui bagi ibu-ibu yang punya bayi. Kemudian saya pernah mengusulkan dulu diwacanakan bagaimana ada kendaraan khusus untuk perempuan. Hari ini, Bung Kari, kalau kita mau jujur, setiap hari terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan. Hari ini terjadi setiap hari pelecehan seksual terhadap anak-anak kita mohon maaf bung Karni saya pramuka di pramuka itu kalau pembina upacara laki-laki pemimpin upacaranya perempuan tidak boleh dia pegang bahu tapi sebaliknya kalau pemimpin upacaranya perempuan pembinanya perempuan dia boleh pegang bahu saking nilai-nilai itu ditanamkan di dalam pramuka begitu dan disitulah kemudian terbentuk karakter-karakter itu gitu tapi hari ini saya ingin menyampaikan bung Karni ini diperkuat nanti bisa dibuktikan oleh komnas perburuan anak bagaimana masifnya tayangan pornografi dan pornografi di media telah berkorelasi positif terhadap ada hubungan yang signifikan dengan meningkatnya remaja-remaja belia yang hamil di luar nikah. Telah meningkatnya kasus-kasus pelecehan seksual dikarenakan tayangan-tayangan yang masif dikarenakan fonografi. Bukan sesuatu yang dilihat terus-menerus, yang didengar terus-menerus tanpa disadari serta di Media e, internet atau media seluruhnya, media. seluruhnya. Seluruhnya ya lah ada pornografi di tv One misalnya. Pornografi itu bukan Bung Karni, Bung Karni pornografi dalam kacamata kami itu bukan pornografi yang disengaja bukan, mohon oh. maaf. Tapi misalkan memamerkan begitu ya, oh. memamerkan. Mohon maaf misalkan saya menyaksikan ada sekolah yang anaknya pelajarnya pakai tank top, pakai bikini, pakai kemben perutnya kemana-mana begitu. Bung Karni kalau Bung Karni mohon maaf saya kira siapapun pria yang normal pasti akan terganggu. Ya saya kira kalau itu ibu katakan mall lebih porno lagi Persis, daripada itu media. Persis itu yang saya maksudkan. Sekarang gitu. giliran baru lihat baik bukan uh, mungkin kita kembali ya uh, persoalan kita ini sebetulnya kan uh, kejahatan seksual di sekolah ya berarti tadi kebetulan sekolahnya ini sekolah yang selama ini nggak tersentuh lah cebel buat kita sekolah ini sekolah yang mahal dan sekolah itu tertutup sekali dan kita baru tahu sama-sama tersentak lah ini seperti gunung es ya kasus ini ternyata jauh lebih banyak kalau cerita dengar semuanya dan ini mungkin malam ini kita tidak persoalkan hanya satu soal ini saja tapi soal besarnya ini juga menjadi catatan Menteri Pendidikan kecolongan ya Pak ya kita kecolongan itu saja bahwa karena kita menganggap sekolah-sekolah internasional itu eh, sudah pasti ada izin dan hebat dan bagus dan tidak bisa dimasuki secara diplomatik gitu ya ternyata itu sekolah kerjasama itu diatur tuh harus ketat juga, nggak bisa. Kalau itu sekolah diplomatik bolehlah, ya kita nggak terlalu banyak ngatur. Kurikulum boleh kita atur. Tenaga pendidik itu harus 51 persen Indonesia loh pak. Coba dicek itu, banyak kan masih. Dan uh, orang Indonesia nya harus dapat izin dan 20 persen ya. Jadi itu semua ada aturan yang yang juga harus ikut aturan bahwa uh, kurikulum itu tadi itu menjadi sangat penting. Kalau dia enggak ya tutup, -tutup saja ada aturan ditutup saja. Ini mungkin hikmahnya ya Pak Kandi ya, kita tahu bahwa mereka sendiri kecolongan. Dan kami dari DPR, di dalam setiap kesempatan rapat kerja, kita ingatkan ya, soal internasional, enggak cuma SD, SMP, SMA, dan TK, pendidikan tinggi juga begitu, sama aja. Sudah mulai banyak sekali. Dan pada umumnya komersial sekali, mahal sekali. Dan makin mahal kok makin banyak orang Indonesia yang bangga di situ, saya heran. Dan apa pajaknya juga saya nggak tahu, ini 1,2 triliun mungkin per tahun ya di situ. Jadi kalau kita mau lihat, mau jujur ya, ini snob ya, sangat snob buat, buat orang Indonesia yang kemungkinan orang tuanya itu bangga sekali sekolahkan anaknya di situ. Padahal kita tahu bahwa aturan yang kita buat dalam PP ini, PP berapa ini? Ngatur sekali nih. PP 18 tahun 2009 ini ngatur, ngatur sekali. Cuma masalahnya kembali. Tolong ya, Pak, sama-sama. Kita kan PP ini kan kadang-kadang DPR lewat undang-undang kita hafal Pak, luar kepala semua Pak. Tapi kalau PP, udah permen, kadang-kadang kita enggak ngikuti. Hanya kalau ada kasus baru kita buka di rapat kerja dan situ kita cecer mereka untuk. Biasanya begitu ya. Dan malam ini kita dari DPR memang agak agak prihatin dengan kasus ibu ya. Karena ini rupanya ini dampak dari pornografi ya. Tetapi sekali lagi, kenapa kejadiannya di sekolah yang tirainya besi sekali gitu yang kita pikir paling aman di dunia ternyata masuk kita ya susah ke dalam. Di dalamnya itu ularnya di dalam rupanya. Ini sampai tidak terdetek ya. Katanya itu eh, apa cleaning service-nya adalah perusahaan internasional. Yang kok kecolongan dia? gimana kalau nggak internasional? Enggak, lebih kecolongan lagi mungkin udah paling hebat kecolongan. Bagaimana mereka menyeleksi pegawai? Dengan bangganya dikatakan ini adalah perusahaan yang hebat, tapi kecolongan buktinya. Dan kita pertanyakan ini bahwa semua kita sudah terjadi dan salah. Saya pikir ini hikmahnya Pak, Pak Wakil Menteri ya Pak ya. Kita akan bahas besok, KPI akan datang ke Komisi 10 besok. Kita akan Hai. minta semua itu. Terima kasih. Ibu ada pertanyaan? Terima kasih Bung Karni, terima kasih semuanya. Ya. Di sini, kami dari KPAI (Komisi Perlindungan Indonesia) dan bersinergi dengan Komnas PA juga memohon uh, dukungan dari semua elemen masyarakat, dari semua elemen pemerintah, juga termasuk aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, dan kehakiman, untuk kami meminta judicial review kepada untuk undang-undang perlindungan anak. Kenapa? Kami menganggap bahwa pelaku seksual ataupun pedofil itu merupakan Theodor, merupakan benar-benar sebuah monster yang sangat menakutkan dan ini yang akan membuat ketahanan negara kita hancur. Dari sekolah tadi yang tidak mempunyai uh, berbagai pelajaran itu sudah membuat ketahanan negara kita hancur. Ditambah lagi dengan paparan-paparan pornografi dan sebagainya. Jadi kami memohon restu dari seluruh masyarakat Indonesia. Ibu keberatan pasal berapa dari Undang-Undang Perlindungan? Pasal 80, 81, 82 Mengenai? tentang kekerasan terhadap anak yang hanya maksimal 15 tahun penjara khususnya seksual. Jadi kami mohon dengan sangat minimal 15 tahun penjara maksimal seumur hidup. Seperti itu. Terima kasih. Ibu. Baik kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Saya mau ke Arswendo. Apa ditanyain apa dong itu biar kelihatan. Kamu nggak perlu ditanyain lagi. Oh nggak perlu ditanyain lah. Begini deh Karni, kalau kamu nah, perlu ditanyain. Interaktif. Udah jangan tanya, udah nih udah. Di ujung acara masih naik-naik juga. Enggak hm, pernah jadi pembawa acara, gimana sih? Saya suka kelihatan bisa marah juga kayak tadi, orang bisa marah-marah begitu. Inilah adik Bicara soal seks itu selalu lebih menarik dibandingin bukan seks. Meskipun seksnya ini pelecehan, seksnya yang kurang menyenangkan karena kejadiannya di jis. semuanya ngomongin. Kalau itu kejadiannya di paut kampung-kampung atau di SDN Press siapa yang ngomongin? Ya justru JIS ini standar internasional. Kok ya. oh, standar tinggi, bayarannya mahal terjadi. Ini ironis, ya. makanya dibicarakan. Ya. Yang ironis ini inilah pelecehan budaya karena ada kejadian semacam ini. Ini yang dilegitim sendiri oleh Kementerian Pendidikan. Dengan pengertian internasional sekolah-sekolah semacam itu, mana ada di standar untuk sekolah menjadi internasional itu enggak ada. Cita-cita bacalah undang-undang dasar, baca apa enggak ada. Boleh mereka, oh, ada 111 atau berapa, boleh ada, tetapi bukan itu. Karena apa? Ini melecehkan budaya sendiri. Seolah-olah yang itu menjadi lebih hebat daripada yang sekolah nasional. inilah rasa minder kita tadi di Singgung, ini di sini. Inlander itu di sini. Iya, dia merasa bahwa wah sana lebih terlalu lebat. Sehingga apa-apa kalau didekte dari luar bisa kita nurut aja. Contoh, supaya kelihatannya ada hubungannya sama sek. Obat kuat, yang menentukan orang Amerika. Kalau kita sendiri padahal herbal itu di sini jauh lebih sakti. Dan ukurannya pasti lebih cocok lah sama anggota tubuh kita. ya. ya. Ya lah, kalau di sana kan ada kekedian dikit-dikit atau porsinya kebanyakan. Satulah contoh yang lainnya. Enggak biar ngerti gitu loh Bapak, yang salah itu di sini. Duren itu kurang apa sih saktinya? Dipakai di Prancis, di Inggris namanya juga duren. Tapi karena Amerika bilang itu terlalu banyak kolesterol. Baunya begini, hotel-hotel di tempat kita aja melarang. Kan kurang ajar kan itu? Nah kita menerima, karena, karena pendidikan kita harusnya membangkitkan rasa bangga dan nasionalismenya kalau nah, tadi bilang di sini. orang Indonesia kan lebih bangga makan salmon dibanding cakalang. Iya, tahu nggak di kita ini, loh, di warung kopi aja yang namanya tut nah ini di sendiri. Kita bayar copyrightnya untuk nama warung kopi itu, kan pernah ngajar kan? dan kita mau aja sekolah internasional sama ujian nasional sama sebenarnya sama kalau kita coba ya, contohnya supaya kelihatan betapa minder kita karena pemerintah Amerika punya pesawat kenegaraan kita juga beli. Enggak jelas kan? Enggak jelas baru kemudian ngomong-ngomong oh ya kenapa cuma punya satu belinya? Oh ya kenapa? Orangnya juga cuma enggak apa-apa kan yang penting warnanya biru. Lah kan bego belum selesai. Lalu dari ke proposisi inilah jadinya nggak jelas, nggak jelas, nggak jelas. Dibelain oh karena biru karena supaya untuk menyamar, lah makin nggak jelas. Semakin diterangkan semakin nggak jelas. Sekarang saya kepingin supaya kembali ke Jason ini tadi. Ibu tadi dari Diknas menutup sekolah itu. Bu pejabat itu pekerjaannya membuka sekolah bukan nutup. Kalau cuma nutup nenek saya aja bisa. Sekolahnya apa? Taman siswa Gedein dong kalau mau nasionalisme. Boleh tepuk tangan lagi. Ibu kembar itu seorang ibu, dua orang bersaudara, dia bikin sekolah di kolong tol di seluruh Indonesia. Pernah dibantu, pernah diperhatiin. DPR merhatiin, plek. KPI pernah, pernah sekali sekali dua. Iya, tapi yang lainnya enggak. Bantuan aja enggak. Mereka berdua berdua lah. Inilah orang-orang pendidik, inilah yang kita cari. Sekarang topiknya biar lain sedikit. Kita prihatin, ya betul Bu, <coughs> meskipun mereka semua bahasa basi lah. <coughs> Ngomongin saya prihatin, flag. Prihatin itu anak-anak jalanan yang disodomi tiap hari. <coughs> Kalian prihatin. <coughs> iya, enggak apa-apa, gelas rusak, gelas rusak, Kalau mau jadi pengacara dasyat, bela mereka. Mau jadi pendidik yang dasar, bela mereka. Itu tiap hari rentang, bukan nggak ada pornografi, nggak ada. Ini bukan mereka, itu tiap hari ada di Sodomi. Dan begitu gede dia sedikit, kalau tadi kekhawatirannya, Karni tadi, itu yang terjadi. Makanya saya kadang bertanya, apakah kasus di sini mereka ini benar-benar pelakunya hanya mereka. Orang Indonesia yang pas-pasan gitu, Sodomi nggak begitu kenal lah. Ada yang lain yang lebih ini ya, Pak ya? Oh lebih murah lebih enak katanya. Iya kan lebih. Bukan. Ini semua kalau membuka tadi ya membuka semuanya. Ayo. Karena pertaruhannya di sini. Kemenderan kita dalam pendidikannya di sini ini. Nah bangkit ke arah itu iya. Benerlah ini anak-anak jalan cobalah. Beliau-beliau lebih tahu. Caranya bagaimana? Ini yang kita jalankan. Itu saja adik-adik. cukup untuk saya mohon Ada yang ditanyain lagi. Yang tadi Ya baru kali ini dia marah saya lihat. dan panjang lagi marahnya. Ini belum nih Pak Senior Iya memang Pak saya tapi tapi Pak Kaligis tadi oke, ada oke. apa? Terima kasih Bang Karni. Tapi pendek aja. Ya temanya kan mengenai jis. Saya cuma mau kasih tahu bahwa saya ini masih praktek di seluruh Indonesia menjawab Pak Paris. Khotbah Paris pernah minta maaf di depan saya di kode etik. Saya maafin dia karena saya sayang langsung saya tarik. Jadi jangan dijawab lagi. Karena waktu itu di kode etik dia peluk saya dia minta maaf. Saya langsung maafin dia. Saya tarik laporan saya kepada dia. Baik cukup. Terima kasih. Ya. Sekarang Pak saya tapi. Pak Karni dan para hadirin yang saya hormati. Sudah banyak yang disampaikan. Saya pertama-tama mestinya sebagai pendidik lebih dari 40 tahun, mestinya saya mengkritik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi buat apa? Lagi beberapa bulan lagi semua akan diganti termasuk menterinya itu. Tidak ada gunanya. Saya tidak tahu apa dirjen mau dipertahankan apa tidak, tapi pasti bobrok itu teptik putih itu. Saya sudah baca pidato-pidato dari Menteri Pendidikan yang pertama sejak proklamasi sampai Menteri yang sekarang ini yang suka menuntut 35 persen kalau ada pemilihan rektor atau berapalah saya tidak ingat lagi itu. Untuk pendidikan guru, saya ingat salah satu tokoh proklamator itu mengatakan men can need undervation but men wait. Men kan niet onderwijzen wat men wil. Men kan alleen onderwijzen what men on is. Orang tidak bisa jadi guru hanya berdasarkan sertifikat. Dia tidak bisa berdasarkan apa yang dia mau, apa yang dia tahu, tetapi apanya dia. Nah itu guru di Jess itu, masa tidak bisa melihat bahwa anak itu disontoloyokan. Saya minta polisi panggil itu guru, kejar dia. Sampai dia mengaku. Kalau tidak polisi juga sontoloyo. <laughs> Jadi memang saya tidak heran ini. Lakasannya sejak abad ke-18 sudah menulis Every society has the criminals they deserve jadi kalau kita punya penjahat banyak, punya tukang sodomi banyak. Ya memang begitu. Kalau ikan busuk itu bau busuknya di kepala di ekor ya. Entah bau busuk apa tidak. Tidak mengherankan saya. Coba Pak Gani, meskipun hari ini kita tidak bicara pemilu. Sudah rusak pemilu ini. Salah siapa? Ya selain kepala negara, anggota DPR yang bikin undang-undang juga yang tidak baik. Itu yang dinamakan <tuh> legislatif Miss Baksel. Saya tahu di sini ada banyak psikolog, tapi psikolog juga tidak menyelesaikan persoalan. <tuh> Jadi saya mau titip aja buat mereka yang nanti masuk kembali di DPR. Nomor satu kalau masuk overhaul itu seluruh, terutama Depdikbud. Karena saya juga berasal dari anak buahnya itu. Memang saya pikir ini sekolah internasional ini, ini harus diderel betul oleh kepolisian. Kepala sekolahnya, gurunya, kalau itu perempuan yang sodomi atau itu dia tidak mau mengaku, karena polisi barangkali belum cukup punya bukti, kejar terus. Saya kira polisi tahu teknik bagaimana untuk memeras. Tahu kalau polisi tidak bisa, karena saya yang minta polisi keluar dari abri akan saya maki habis-habisan polisi. Ya. Pak, itu gampang. Saya juga pimpin suatu perguruan tinggi. Enak saja bilang ini outsourcing. Loh, kok gampang outsourcing? Ini perusahaan. Jangankan perusahaan itu terkenal. Terkenal sampai di seluruh dunia pun juga. Itu kan orang Indonesia apa jaminan kalau dia pakai nama asing lalu outsourcingnya itu baik. Itu pengacara yang ngomong begitu itu saya bisa bilang dalam bahasa kolonial. This broad man eat, this word man spray. Karena dia dibayar, dia omong begitu. Jadi pengacara sampean hati-hati kalau sudah punya anak itu makanan haram yang sampean kasih makan nanti. Saya punya anak, Bro. Ya, toh. Saya punya anak, Bro. Kalau belum punya anak ya hati-hati, barangkali nanti tidak punya anak nanti. Saya mau sampaikan polisi harus objektif. Masa kasus ini saja, ya toh. Dan kita akan lihat bagaimana saya tidak mau campur urusan pengecara-pengecara ini. Sebab pengecara-pengecara ini juga semua punya dosa banyak, Pak. Dosanya berkarung-karung, ya. jadi saya dididik di sekolah partikelir sebelum Perang Dunia Kedua. Itu ibu saya punya sekolah semacam Taman Siswa. Kalau sekarang buka sekolah gampang, sogo sana, sogo sini, beres, zaman kolonial ada Wilde Holland, Ordonansi. Saya tidak tahu apakah dibut bisa baca itu Bill the Scholar Ordonansi karena ditulis dalam bahasa kolonial. Jadi saya mau tidak akan menyampaikan gampang aja simpati terhadap ibu. Tapi yang penting itu bukan simpati terhadap ibu. Bagaimana kita mengubah keadaan ini supaya itu orang-orang yang terlibat sodomi itu ditangkap kalau ternyata pengacara ikut melindungi, tangkap dia juga, Pak. Jangan khawatir, gitu. mau bayar berapa banyak, gitu. Saya kan sudah pernah bilang, koruptor-koruptor bayar pengacara, bayar itu, MM itu. Itu kan uang korupsi juga, dari mana itu pengacara, gitu, ya. Makan uang haram itu kalau mengkhianati bangsa dan negara. Jadi, saya pikir, masa itu anak kalau kembali melihat begitu masa tidak bisa melihat bahwa ada perubahan. Saya belum sampai guru, belum lima tahun aja bisa lihat, oh ini mau nyontek, oh ini mau begini, ini, kan bisa lihat. Saya tidak percaya itu kalau guru di JIS itu melihat anak itu keluar dari mana itu. Dan kenapa tidak pasang CCTV, dan kenapa macam-macam, punya duit banyak tapi buat apa, hanya saya mau menyampaikan kepada para pejabat, jangan karena tikus seekor rumah dibakar. Itu aja pesan saya. Jangan karena tikus seekor rumah dibakar. Ada banyak Pak masalah-masalah. Saya mau tanya, apa yang dilakukan di salah satu SMP di Jakarta sini? Masa bersetubuh. Maaf aja, saya sampai mau cerita itu aja buat istri saya, saya malu. Bersetubuh di foto menterinya rupanya sakit gigi atau ada, ada, penyakit apa di mulutnya sampai tidak bisa bicara. Saya ketemu salah seorang staf menteri, saya tanya, hei, sampean kok ndak tegur itu menterimu, ngomong sebentar lah. Masa orang di di apa di sekolah bersetubuh, di foto lagi, ndak ada. Kenapa tidak dibicarakan? Saya kira ini menteri satu dari daerah saya di sana, di ujung Jawa Timur itu memang Jangan-jangan sampai seperti ketua BPK. Terima kasih. Pak Mirsa, apa yang dikatakan Pak Profesor ini, itulah sebenar-benarnya hati nurani. Kenapa? Karena pendidikan yang sebenar-benarnya itu adalah arsitektur jiwa kata William Bennett, sekretaris pendidikan Amerika yang ketiga. Arsitektur jiwa artinya itu indah, tapi apa yang dialami di JIS itu kebalikannya. Dan dia yang membuka pintu sekolah, menutup pintu penjara Victor Hugo. Orang sastrawan Jerman ini membuka pintu penjara, membuka pintu sekolah, tapi membuka pintu sekolah, tapi membuka juga pintu penjara. Dan karena hari Kartini, kita harus memaknai pesannya: "Habislah gelap, terbitlah terang." Harusnya orang berkartini yang konsen terhadap pendidikan. Harusnya sekolah itu membuat terang setelah kegelapan. Tapi yang terjadi di JIS adalah kegelapan. Kita ketemu, ALC akan datang.